Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Buat kali ke-23, Malaysia meraihkan insan-insan dalam industri muzik tanah air melalui Anugerah Industri Muzik ataupun AIM 23. Saya Kianu Azman. Dan saya Isha Nur Syam. Saya dan juga Kianu akan temankan korang semua di acara Karpet Merah pada malam ini. Dan acara Gilang Gemilang yang berlangsung sekarang ni di Auditorium MBSA Shah Alam. Ya, kami berdua sangatlah teruja mengacarakan acara Karpet Merah AIM 23. Dan tahu tak sebenarnya kan, AIM yang last kita orang buat tahun 2016, Isha. Yes, betul tu Kianu. Berapa tahun dah kita nak kira tu? 6 tahun dah. Wah, cepat. Dulu kita baby lagi, sekarang kita dah besar dah. Okey, jadi sebelum ke acara utama jam 9 malam nanti, kami akan temankan anda bersama dengan selebriti dan dengan busana diorang. And also, kita juga ada performance. Ya, betul tu. Dibawakan khas kepada anda melalui saluran Astro Ria. Anda juga boleh menonton AIM 23 melalui aplikasi Astro Go ataupun On Demand. Betul tu. Tapi kan, Isha. Kenapa tu? Macam risau. Ya, ada stres sikit lah. Okay? Jangan stres. Yalah, contohnya kat rumah tu, nak tengok AIM tapi internet tersekat-sekat. Macam mana tu? Alah, senang je guys untuk korang dekat rumah yang macam Kianu cakap tadi kan. Terus layari astrofiber.com.my sekarang, okey? Untuk wifi kencang, nama pun kencang kan? Ya, barulah kencang kan? Yes. Okay. Jadi kalau pasal kencang ni, sebenarnya first performer kita, performance kita dah ready dah. Dah ready. Kita panggil dia apa tadi? Opening. Opening. Sebab dia opa dan juga dia buat first performance. Ini dia guys, lagu yang bakal dipersembahkan merupakan single solo pertama penyanyi ini. Terimalah Isaac Vu untuk lagu dia Time Bomb. Oh sayang kita dah susun masa. Pihak aku atau dia, mencintaimu bagai dugaan. Hati sadarkan kau luka. Lihat sini, tidak berganti. Cuba sekali lagi, haruskah begini? Ku hilang diri, pernah segala yang aku beri. Go on, bring me, hancur hati. Terlanjur, cukup. Ku maukan musuh kripalah. Letuskanlah cinta. Mampu menggelegakan dunia kita. Ini masanya, tak usah berjaga. Bila bisa ke tempo. Nanti-nanti tapi sampai bila. I need you back, back. You're driving me mad, mad. Ini masanya. This love is just like a time bomb. Alright guys, sambil-sambil korang tengah layan performance Isaac Vu Time Bomb. Sekarang ni bersama dengan Isha The Bah Bomb juga, sekumpulan orang gila. Tapi guys, I sebenarnya curious tau. Kenapa tu nama tu sekumpulan orang gila? Lagu-lagu korang gila-gila ke macam mana? Sebenarnya adik nak jawab. Hai, pas-pas, lepas baton. Sebab kita orang gila muzik. Tak apa, jawapan selamat kan? Jawapan selamat tu. Tapi mungkin ada sebab yang lagi mendalam kan. Mungkin korang macam attitude korang gila-gila ke, cara korang tulis lagu gila-gila ke. Kalau nak tahu kita gila tu datang mana, kena tengok kita orang perform live. Kena tengok. Wow, okay. Malam ini lagu Tugu Ukun tercalon untuk kategori lagu rock terbaik. Lagu ni SOG sendiri yang buat. Lepas tu nyanyi dan faham maksud intipati lagu dia, betul tak? Sekuat mana lagu ni boleh menepis nominasi-nominasi yang lain? Nampak tak soalan dia? Tanya, pas. Kita orang tak nak put high hopes dekat kemenangan. Sebab dah being in top 5 finalist tu sebenarnya dah satu kemenangan buat kita orang. So kalau let's say kita nak kira secara teknikal tu, mungkin kelebihan kami tu pada lirik dan juga muzik kami lain daripada yang lain lah. Faham, okey. Contohlah kalau sekumpulan orang gila ni menang kan, satu benda yang awak nak cakap kepada fans-fans awak di luar sana. Dia tu geleng ni macam ni. Tak. Kita nak cantik. Jadi saya ucapkan good luck untuk SOG tonight, okey. Dari tadi sebenarnya I nampak Kianu macam dengan someone tu. Kianu dengan siapa? Aku dengan orang kuat dalam industri muzik kita. Sebelah I ni pun orang kuat, orang kata tulang belakang di sebalik AIM 23. Ini dia Encik Rosmin Hashim, pengerusi jawatankuasa pengajuk AIM 23. Apa khabar Encik Rosmin? Khabar baik. Alhamdulillah. Maklumlah, kita dah lama tak ada AIM kan. Dah beberapa tahun tak ada AIM. Dari tahun ni rasa macam fresh.
Memang malam cukup gilang gemilang kan. Jadi Encik Rosmin, malam ni rasa teruja tak kita buat AIM sekali lagi? Betul-betul teruja. Selepas 5 tahun tak ada AIM, jadi amat gembira ada AIM pada tahun ini. Betul kan? Vibe tu lain macam malam ni kan? Yes, very exciting. Yes, yes. Okay, kita dah sedia maklum yang tahun ni ada banyak juga pembaharuan dalam AIM berbanding dengan AIM 22. Jadi apa antara benda yang kita introduce pada tahun ini? Tahun ini kita perkenalkan dua kategori yang baru, iaitu lagu Cina tempatan terbaik dan lagu India tempatan terbaik, supaya AIM merangkumi kepelbagaian muzik yang dihasilkan oleh penggiat-penggiat industri muzik tempatan. Wow. Selain daripada itu, kita kembalikan semula kategori lagu Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara untuk menyokong usaha RIM dalam mengembangkan kategori ini ke acara anugerah yang lain di rantau Asia Tenggara. Semakin international lah AIM, orang katakan, ya? Ya. Yeah. Baik, malam ni sejurus saja habis AIM 23, apa perancangan seterusnya untuk AIM 24? Setelah tentu selepas ini kita akan berusaha untuk mengembalikan AIM sebagai sebuah acara tahunan dengan sokongan penyiar seperti Astro Ria dan Astro Radio dan juga sokongan pihak kerajaan. Baik, terima kasih Cik Rosmin dan all sama-sama. The best untuk malam ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Alright guys, dengan cerita Isha flat dekat sana dengan siapa pula, bukan main lagi artis-artis dengan Isha tu. Untuk kemuncak malam ini guys, dihoskan oleh Awal Ashari, Azad Jasmine dan juga Sherry Alhadad. Tapi tahukah anda, nampak tak, anugerah industri muzik yang pertama dihoskan oleh Dato' Norman KRU bersama Allah Yaham Seha. Tak sangka kan Dato' Norman jadi host. Alright guys, lepas ni kita ada banyak lagi performance, kita nak interview banyak lagi artis. Tapi jom kita nak berhenti seketika. Jangan pernah tinggalkan aku. Hati ini tak mampu untuk mewarahi rindu, walau takdir membawamu jauh dariku. Ku kan setia menunggumu ke akhir waktu. Percayalah, malam akan berganti hari. Erat janji di mana cintaku kan menyepi. Selamanya namamu terbagi dalam hatiku. Walau kenyataan kau bukan untukku. Goyang, goyang, G-A-D-Y-S.
sekarang ni kita nampak performance pada The Gadis kan. Sekarang ni kita dengar abang-abang. Oi, dia macam nak begini sekali. Tengah layan ni. Oh, tengah layan. Okey. Ni legend guys yang tercalon dalam persembahan vokal terbaik di dalam lagu berkumpulan dan lagu R&B ataupun hip hop terbaik. Kita ada VE. Okey, bang, selaku senior-senior yang tercalon dua kategori pada malam ni kan. Nak tahu juga apa pandangan abang-abang kita tentang muzik R&B pada masa kini. Mungkin abang Chan boleh jawab dulu. R&B memang bukan genre yang besar dekat Malaysia, tapi kita orang been fighting for this genre since 2000. So dia punya perkembangan dia tu agak slow lah, sebab tak ramai yang berani keluar lagi kan. Sebab dia tak diterima ramai sangat pun. Tapi insyaAllah lebih kurang apa, lepas-lepas ni ke insyaAllah ada grup-grup baru lagi. That's why kita orang BE come back to the industry so that grup-grup baru akan keluar. Faham. Tapi kan kalau kita tengok sekarang kan, macam genre R&B ni dia ada keluar dekat radio kan, tapi dia macam jarang sikit. Adakah maksudnya macam genre ni tak dapat sambutan sekarang? Dia bukanlah tak dapat sambutan, dia sebenarnya peminat dia ada, cuma penerimaan orang tu. Rasanya penerimaan. Faham. Okey, ni untuk geng-geng Gen Z dah tengah menonton kita sekarang ni. Kita nak tahu juga apa maksud VE. Okey, kita bagi orang-orang baru, kita bagi orang baru jawab. VE ni kalau ikut kamus, kamus. Very ancient. That's sebenarnya voices euphonious, voices of euphonious. Bunyi-bunyian yang sedap dia dengar. Okay. Dia macam darat kucang, darat kucang. Itu harmony tak? Kan, nak sedap kan? Nanti kita tambah lah. Faham. Okey, nak tahu juga sebab kita dalam award show kan, apa expectation abang-abang untuk malam ini for the show and also untuk VE juga? Okay, first of all, alhamdulillah pencalonan untuk dua kategori. So, bila bertanding ni, of course, ada bertanding, kita nak menang lah. Wah, itu dia. Okay. And insyaAllah, alhamdulillah, we are so happy to be back. And you know, kehadiran VE kembali ni adalah untuk menambah colours lagi dekat dalam industri kita sebenarnya. Okay, thank you so much VE and good luck untuk malam ni, okay? Tapi, Keanu, awak berada dengan siapa? Abang-abang juga ke? Abang Bomba? Kesayangan kepada Ernie Zakri. Kita ada Syamil in the house. Hello. Apa khabar Syamil? Saya sihat alhamdulillah. Awak sihat? Sihat alhamdulillah. Okey, biasalah dekat acara Karpet Merah AIM 23 ni kan, dia 2-in-1. Kita tengah interview artis, dekat belakang pula ada persembahan istimewa. Kita nak dengarkan lagu dari Fia Julia dan Lukman Faiz, Mahligaimu dari Air Mataku. Sambil tengah perform di belakang, kita nak bersembanglah dengan Syamil. Boleh, boleh, boleh. Sebab Syamil ni, ya Allah, hari ni kan memang bertuah betul. Banyak kategori yang Syamil tercalon. Ya. Lagu dengan isteri tercinta, Goodbye Hello pun, tengok betapa banyak. Sampai ada list dekat sini. Persembahan vokal duo, kolaborasi terbaik di dalam lagu, lagu pop terbaik, lagu terbaik. Ya Allah, punyalah banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah. Tapi antara semua kategori tadi tu, yang mana yang Syamil paling confident, yakin, rasa-rasa ni boleh menang? Itu kalau nak tanya yang mana confident tu, tak boleh Syamil nak cakap. Kalau nak ikutkan Syamil personally bersama Ernie juga, kalau boleh kita nak semua tu, kita ada tempat, okay. Mesti ada harapan. Tapi itu bukan tujuan utama sampai hadirkan diri ke sini. So after few years kita tak ada AIM, good to be back. And alhamdulillah, datang nak memeriahkan majlis. I'm so happy lah. Alhamdulillah. All the best kepada Syamil. Thank you so much. Okay, kita doakan Syamil menang semua kategori tercalon. Amin. Alright, jumpa kat dalam, okay Syamil. Alright, sekarang ini kita nak sambung berhibur lah dengan Fia Julia dan juga Luman Faiz. Kita kembali selepas ini dalam acara Karpet Merah Anugerah Industri Music ke-23. Dan saat romantis kau kita supaya setia akhirnya kau yang berubah. Oh Tuhanku, tambahkan hatiku, temukanku dengan keterangan jiwa ini di belas hari itu. Kembali ke Anugerah Industri Music yang ke-23. Bersama dengan Isha sekarang, kita ada Dollar dan juga Alif Iskandar. Selalunya dengan dia menyanyi, dia kan malam ni dia datang sebagai komposer dan juga penulis lirik. But of course, pada award malam ini, saya tak tahulah lagu apa yang korang paling suka. Ini lagu tempatan kita. Maybe boleh start dengan Tabby dulu.
Untuk saya, local song paling best for me since a long time ago is actually Pulang by Insomnia. Wow. Yeah, kita okay. punya label mate lah. Cantik. Shasha? Four Spot Boys Lotus. Ooh. Ah. Macam ada dengar suara dekat belakang lah. Okay, kalau Aisyah Angel? Semalam di Temasek. Wah, nampak tak dia punya genre macam mana, lain-lain kan? Okay, macam Alif sendiri, jangan cakap lagu sendiri, okay? Okay, tak. Macam Alif, Alif suka lagu Jumpy by Hero Zaini. Semua lagu tak nak kalah, guys. Tapi tadi, siapa? Shasha, ada cakap siapa? Kumpulan siapa tadi? Four Spark Boys. Wow, jap. Keanu, awak dengan siapa tu? Hai, Four Spark Boys dengar daripada JB tu terus datang ke sini sebab dia kata, ah, Shasha suka kita orang. Kita terus datang ke AIM tau. Ini dia Four Spark Boys. Hello. Kita ada Nakalness, Han Panas, Ali Cheat dan juga Asset. Dan mereka tercalon untuk kategori lagu paling tinggi di stream. Untuk lagu apa lagi? Lagu yang Shasha punya sukalah, Lotus. Tapi perasaan tu macam mana? Sebab tengoklah pesaing-pesaing tu agak sengit. Persaingan tu agak sengit kan. Ada Joe Fizzo, ada Masdo, ada Insomniac. Jadi rasa tergugat, rasa macam come on lah, kita orang-orang JB boleh menang malam ni. Macam mana? So kita orang agak terkejut lah sebenarnya. Terkejut and then excited. And kita feel humble for that. Shout out to all the nominates, Joe Fizzo, Insomniac and semua korang. Memang like, memang the best lah. So memang mostly feel macam excited juga sebenarnya. Mana tak excited dah lagi. Plus malam baru menang FA Cup kan. Jadi muka macam semangat Johor tu memang sangat kuat. Terima kasih Four Spark Boys. All the best untuk malam ni. Thank you. Dengan cerita Isha, ada penulis lirik termuda dekat AIM. Siapa tu? Isha, silakan. Yes guys, dengan Isha sekarang ada Alif Iskandar, berumur 22 tahun, dia jadi penyanyi, songwriter, composer. Lepasnya dia nak apa buat, saya tak tahulah eh. Tapi korang tahu tak sebenarnya lagu Bahagikan Dia nyanyi Sheila Hamzah dan juga Liza Hanim. Inilah dia orang yang bertanggungjawab. Of course kita nak tahu kan macam mana lagu Bahagikan Dia terhasil dan dijadikan OST drama cinta Hilang Kata. Okay, first of all, Alif nak cakap terima kasih. And also, ni adalah peluang Alif kan sebagai seorang komposer muda yang ada dekat AIM. Dan sebenarnya lagu Bahagikan Dia ni terhasil dah lama. Sebenarnya tahun lepas, Alif rasa Alif buat lagu ni. Dan dah simpan. And then, bila Alif fikir balik, wait, I should do something with this song kan. And then, Alif approach dengan Alif punya management. And Alhamdulillah, diorang terima. And diorang berusaha inisiatif diorang untuk mencari penyanyi, iaitu Kak Sheila and also Kak Liza. And penyanyi legend, orang cakap legend lah bagi saya kan. Terima. And then itulah terhasilnya orang cakap lagu Bahagikan Dia. Dan dijadikan sebagai OST. Cantik. Alright, thank you so much Ali. Semoga thank kemenangan so berpihak kepada awak malam InsyaAllah. Ini okay, Keanu, awak bersama dengan siapa ke keseorangan? Buat masa sekarang masih lagi seorang, tapi tengah tunggulah bidadari co-host saya Isha Norsham join saya di penghujung acara Kapet Merah Anugerah Industri Music ke-23. Dah sampai, dah cantik. Oh, betul. Aduh, tak boleh bezakan Isha dengan lantai stage. Hey, sama tau. Dalam Met Gala macam tu. Baik, sekali lagi kami nak apa ni, bagi tahu anda semualah yang kalau dekat rumah tu internet tersekat-sekat, jangan risau. Langgan terus kepada Astro Fiber. Senang je, takkan sekat-sekat dah. Betul tu. Kencang. Keno, malam ni lagi kencang sebab sebanyak 27 kategori bakal dipertandingkan. Jadi, yep, siapakah pemenang-pemenang ni? Dengan cerita Keanu Azman. Tak tercalon pun macam mana boleh menang tu. Bukan eh. Okey, kejap lagi kita akan pass baton kepada Sherry Al-Hadar, Awal Ashari dan juga Azad Jasmine. Tapi kita ada performance lagi ke Keanu? Ada. Sebelum kita nak throw pada performance yang terakhir, kita terima kasih dari saya Keanu Azman dan juga Isha Norsham. Betul tu. Dan kita akan menutup tirai acara Karpet Merah AIM ke-23 dengan persembahan yang sangat istimewa oleh salah seorang penyanyi yang paling meletup sekarang ni. Betul. Dengan lagunya Sutra, kita persilakan Aisha Redno. Good evening, AIM. Sutra ini seputih hati ini, namun coret tampilmu telah layukan sucinya benang-benang keagungan diriku ini. Bila ku mengembara di awang-awangan
mendapati seculi dan berterbangan. Realitinya si putri keseorangan. Oh, mekarlah, bertahanlah, walau badai hadir cuma. Oh, mekarlah, jernihkanlah, buang luka jiwa ke. Bak kain sutera merpati seculi dan berterbangan. Realitinya si putri keseorangan. Jangan pernah engkau cemarkan batin sutaraku. Thank you.
perjalanan kita terkungkung diri mendera hati ini terhimpit dalam suasana. Percayalah aku yang berikan tangan.
Terimalah pengacara anugerah industri muzik ke-23, Azad Jasmine, Sherry Al-Haddad dan Awal Ashari. Percayalah semua, kehangatan menghangatkan situasi. Oh, ini sudah bermula, dengarkan musik gagal generasi. Are you ready for it? Nothing but the truth. You need one to let it be. Oh yeah, yeah, yeah. Don't make a move, stop trying. Hey, hula, dalam, dalam. Adakah kamu bersedia? Kan merasa lagi bercinta. Melihat siapa juara. Masa di dalam masa tukar hati. Mari, come on. Siapa malam ini? Yang pasti bukan kamu. Kita cari teka-teki. Kita nanti lepas ini. Adakah kamu bersedia? Mendengarkan dan merasa. Pasti-pasti ku tak sabar. Melihat siapa juara. Jangan-jangan kau bersedih. Kita sama satukan hati. Aduh, aduh, aduh. No, no, nominasi. Siapa dominasi? No, no, nominasi. Siapa dominasi? Persoalannya, siapakah yang akan mendominasi anugerah industri muzik? Jawapannya selepas ini dalam Anugerah Industri Muzik ke-23. Kembali selepas ini, Wani Hasrita, Kai Baha dan Jana Nick. Anugerah Industri Muzik ke-23 kini kembali. Setelah 5 tahun menghilang, malam ini AIM kembali dengan edisi ke-23 bagi memberi penganugerahan buat penggiat muzik tanah air. Jadi AIM, berikan tepukan yang cukup gemuruh untuk diri anda berada di sini. Semua tonight is all about the music, guys. Betul. Dan berikan tepukan yang paling gemuruh buat Persatuan Industri Rakaman Malaysia, RIM, kerana bring back pentas AIM kepada kita. Dan tepukan juga untuk Esmeria selaku penyiar rasmi malam ini. Dan juga rakan rasmi AI23, Astro Go, Astro Radio, Astro Gemba dan Ria X. Okey, sebenarnya tuan-tuan perempuan di rumah, Sherry, Pak Azad, awak sebenarnya excited sebab kembali ke pentas yang berprestij macam ni. AI dah lama tak ada. Tapi paling excited tadilah bila kita dapat buat persembahan pembukaan. Kita buat persembahan pembukaan. Tapi rasa macam ada sesi sabotaj lah sebab letak kita lepas powerhouse tu kemarin. Itulah pasal. Dah lah suara kita macam ala kilau dalam. Guys, guys, don't worry guys. Kita sebenarnya ada lagi dahsyat daripada dolar. Apa dia? Kita ada panggil nama kita Ringgit Malaysia. Kukuh. Memang kukuh. Sebab tu sekarang kita kena ada nama-nama line up, nama-nama sambungan. Oh, macam hashtag-hashtag tu lah. Hashtag-hashtag. Okay, let's go. Okay, set. Okay, lah, I tengok you, Sherry. Pakaian you hitam putih macam bendera Terengganu. Alright. Memang cute. Dan awal pun nampak rambut macam yang benar tulus ikhlas. Okay, kita sambung. Sherry. Sambung dengan awal. Syawal. Syawal tak boleh. Syawal tu aku dengan bini aku je. Dah trademark nak kena saman. Nak kena saman. Bolehlah awal malam ni je. I dengan Syah kan saing-saing je. Banyak persamaan. Tengok look kami pun macam Syah ayahnya tak guys? Boleh. Ya, yang pertama sekali kami ni bekas Dewi Remaja. Ada. Tahun berapa? Tahun berapa? Hantar borang tapi tak dapat masuk. Tapi dia tulis kat situ pewatakan menarik. Saya rasa pewatakan menarik. Menarik. Okey, kalau pewatakan menarik, apa kata kita bagi lagi menarik? Sambung terus. Sherry. Awal. Syawal Lazat.
Syawal. Syawal Azad tak komersial langsung. Dah lah janji macam tadi. Syawal Azad, boleh letak shawarma terus. Aduh, apa ni macam Pak Azad? Syawal Azad. Dah lah, satu Malaysia kena tipu dengan kita. Ingatkan kumpulan dolar nak keluar. Sekali yang keluar, bola. Tapi kan Sherry, bola ke apa ke, janji kita dah nyanyikan lagu yang dicipta oleh Abang Ajay. Ada. Kalau Abang Ajay nak kumpulan Abang Ajay kita. Kalau nyanyi lagu Abang Ajay, kita orang pernah. Ada, ada. Baiklah, terima kasih Abang Ajay. Baiklah, jom kita mulakan sesi penyampaian anugerah kita pada malam ini. Kalau korang nak tahu, dua kategori ini diperkenalkan pada tahun 2008, iaitu pada penganjuran AIM ke-15. Dan kategori yang dimasukkan ialah lagu nasyid terbaik dan juga lagu pop etnik terbaik. Okey, kita nak orang kata apa, tengok baliklah sejarah AIM kan. Throwback. Dia ungguli ada 5 orang tapi seorang je menang, Kak Ani. Maksudnya 5 pencalonan tu, 5 dia. Dan untuk menyampaikan anugerah ni, kita terus saja Azad. Tapi you guys kena faham. Apa? Okay. Untuk penyampaian anugerah ni, yang seorang ni, wuih, Inai masih on lagi ni. Bau kahwin. Bau kahwin. Alright. Yang seorang lagi ni pernah tercalon untuk kedua-dua kategori ni. Okey, jangan tanpa buka masa, persilakan Syahir Zawawi dan Mawi World. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Majlis. Saya sebenarnya kena ikut skrip. Tak boleh main tam kromo ni kata. So kalau mengikut pada skrip, saya kena letak tangan saya kat sini. Macam ni. Sekejap, lirik lupa. Alhamdulillah bertemu jodohnya, berkat kesucian akhir terlaksana. Allahu akbar. Selamat pantai baru, Syahir. Allahu akbar. Ya Allah, kenapa kat sini bang? Macam mana? Okey, kahwin, okey. Best. Alhamdulillah lah, saya sekarang ni baru saya faham lah macam mana rupanya Abang Mawi takut bini tu. Kita bukan apa, sebab saya sebenarnya dengan Abang Mawi ni banyak persamaan lah. Itu yang saya sebenarnya tak berhati. Kenapa dia tu? Banyak nak tiru saya. Yang pertama, takut bini. Belum lagi lah. Yang kedua, awak pernah masuk AF? Pernah. Menang. Alhamdulillah. Saya menang. Allahuakbar. Tiru juga. Oh, tiru eh. Yang ketiga, bini saya ikin. Bini awak? Ikin buat masa ni. Tiru lagi. Mak mentua awak, siapa nama mak mentua? Fatimah. Mak mentua saya Fatimah juga. Tiru semua. Apa semua sama ni bang? Itu ada. Allahu akbar. Jadi saya pun sebenarnya terkejut. Saya dah lama hilang, tiba-tiba bila saya muncul balik ni, dia orang suruh saya bagi anugerah. Kan kalau saya tahu macam ni muncul je apa, bila saya kahwin dia panggil untuk anugerah kan. Saya ingat tahun depan saya kahwin lagi dah bang. Nak kahwin lagi? Kokok dia panggil lagi. Dia sangat berani statement ni eh. Saya belum sampai makam tu lagi. Saya belum sampai lagi. Layak memang layak kan. Tapi kalau nasi nak diri ukur di sudut adil, saya masih tak boleh adil. Tak ada, saya gurau. Jadi bang, untuk kategori nasyid ni bang, kita tengok sekarang ni nasyid dah buat comeback balik. Ada macam-macam bagus lah penerimaan daripada artis-artis. Bagus. Tahniah. InsyaAllah. Tahniah. Jadi untuk kategori nasyid ni bang. Oh, potong eh? Potong, terus calon-calon ke apa ni? Macam dah panjang sangat ni kan? Betul. Calon eh? Okey. Kita tengok calon kategori nasyid terbaik. Lagu nasyid terbaik. Lagu Syuhud Kalbu. Artis Fitri Haris X Zarul Umbrella. Komposer Azmi. Penulis lirik Azmi dan Fitri Haris. Lagu Selimut Kasih. Artis Inti. Komposer Shah Inti. Penulis lirik Ahmad Petri Yahya. Lagu Hasbunallah. Artis Wan Park. Komposer Ustaz Adnan. Syafiq Wan Park. Afiq Wan Park. Hasib Wan Park dan Amar Wan Park. Penulis lirik Ustaz Adnan. Lagu Thank You Allah.
Artis, Alia featuring Kat Farish dan Ustaz Haris. Komposer, Alia, Ikhwan Fatana dan Omar K. Penulis lirik, Alia, Ikhwan Fatana, Omar K., Kat Farish dan Ustaz Haris. Lagu, Linangan Laduri. Artis, Darwish. Komposer, Harry Khalifa. Penulis lirik, Yabang Khalifa. Baik, Pak Mawi, saya umumkan eh. Lagu nasyid terbaik. Ui. Dah dijangka eh. Dah syai eh. Thank you Allah, Alia, Kat Farish dan Ustaz Haris. Komposer Alia, Ikhwan Fatana, Omar K. Penulis lirik Alia, Ikhwan Fatana, Omar K. Kat Farish dan Ustaz Haris. Macam mana dia nak bagi-bagi ni? Ramai sangat ni. Tanya diucapkan. Oh, Alia seorang je. Ya, nama bukan main banyak. Ya. Assalamualaikum semua. Seperti lagu ini, thank you Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Light Music, Senang Berhad. Terima kasih kepada Warner Music dan terima kasih kepada semua. Alhamdulillah. Okey bang, sekarang ni kita ada lagu etnik, pop etnik. Ya, kalau sebut lagu pop etnik, lagu apa yang paling awak suka? Saya Adu Saleha ke bang? Adu Saleha. Ini bukan skrip kan? Ini bukan skrip. Bukan. Okey. Okey, awak tanya saya lah. Okey. Tak ada. Dalam banyak-banyak lagu pop etnik kreatif ni, abang minat lagu mana? Saya suka lagu Ghazal Untuk Rabiah. Ghazal Untuk Rabiah, kenapa? Sebab dia disebabkan lagu Ghazal Untuk Rabiah ni, sebab lagu dia banyak tarik-tarik tu. Tarik-tarik. Tarik-tarik tu kan. Okay. Jadi, disebabkan lagu Ghazal Untuk Rabiah ni, inspirasi saya untuk mencipta satu lagu baru. Ya. Yeah. Mawi Syahir. Berdua lah, kita berdua lah. Okay, kita berdua. Dia ala-ala Ghazal Untuk Rabiah. Okey. Tapi bukan ghazal. Kita buat kasidah untuk Kamilah. Kasidah untuk Kamilah. Tapi tahun ni belum calon lagi. Ini betul-betul promote bang eh? Kena promote lah. Ada peluang ni kita kasi promote je. Kan? Okey. Okey, payung sikit lagu tu. Yang lirik Cina tu. Cina? Aha. Ibu yao yao cu putau tu. Ning ke jamu fil iru pirkel an mawin mata rufuten. Yang ini Tamil, yang ini Tamil. Satu Malaysia punya lagu. Boleh dengar nanti dekat YouTube channel Mawi World TV. Banyak betul. Baik bang. Untuk la kategori lagu pop etnik terbaik, kita lihat calon-calonnya. Ya. Lagu pop etnik terbaik. Lagu Anak Anda. Artis Dato' Sri Siti Nurhaliza. Komposer Puan Hasril, Karim Karam dan Jack Jafni. Penulis lirik Rosie Sang Dewi. Lagu Adat Kasih. Artis Ziha Saleh. Komposer Aubrey Suwito. Penulis lirik Tinta. Lagu Kucuma. Artis Wani Hasrita dan Dato' Jamal Abdillah. Komposer dan penulis lirik A. Ramli dan Ezra Kor. Lagu Intan Payung. Artis Bunga featuring Nora Niza Idris. Komposer Lukas Sikta, Bunga dan Amza Raska. Penulis lirik Bunga dan Sigma. Lagu Sampurnama. Artis Wani Hasrita dan Wani Shahs. Komposer Sanghita, Mas Dewangga dan Aiden King. Penulis lirik Sanghita. Baik, keputusannya adalah silakan. Lagu pop etnik terbaik. Adat Kasih Ziha Saleh. Komposernya Aubrey Suito dan penulis liriknya Tinta. Di luar jangan pengorbanan.
Assalamualaikum. Terima kasih, saya bersyukur dengan izin Allah saya hadir kat sini dan dengan izin dan restu suami dan ibu bapa kami. Terima kasih kerana beri sokongan dan terima kasih kepada Audrey Rating dan juga Cranky Music dan teruskan sokong Adat Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga Ziha. Walah, untuk pengetahuan anda semua, kebanyakan karya yang bertanding pada malam ini merupakan karya yang dihasilkan dalam tempoh 1.5 tahun dari tarikh akhir pencalonan, iaitu di antara 1 hari bulan Januari 2021 hinggalah 30 Jun 2022. Oh, maksudnya sebelum dan selepas tu kira tak bolehlah masuk bertanding. Minta maaf. Patutlah lagu Datuk Ali Syukri tak masuk. Sebab itulah. Okey, kalau lagu-lagu tu rilis, contohnya kalau hujung 2009 atau bawah, memang tak dapat Nen menolong lah. Ruginya kalau macam tu. Jadi ingat ya, para netizen di luar sana, lagu yang bertanding pada malam ini adalah lagu yang rilis pada 1 Januari 2021 sampailah 30 Jun 2022. Ya, tak suka ni sikit-sikit nak salahkan netizen, sikit-sikit nak salahkan netizen. Cakap je lah nak bagi tahu benda tu dekat Hakim Rusli. Sebab Hakim Rusli yang kata kenapa lagu dia tak masuk, tak best ke lagu dia? Bukan lagu dia best, cuma dah lepas tarikh tutup tu lah. Kalau road tag dah habis, mana boleh bawa kereta? Dah guys. Dua kategori dah pun selesai. I perlukan hiburan tau. Entertainment. Yes. You want entertainment? Yes. You actually standing to the right person. Why? Sebab antara kita tiga orang, I seorang saja yang DJ next level. Sure. So jadi, tepuk tangan. Yes, termasuk you, tepuk tangan. Okay. Jadi tentang lagu-lagu BBNU ni, pastilah 3 pagi era akan tahu. Hello, I pun buat program BBNU, I tahu. Yang tak tahu awal lah syari ni, Jahat. Apa ingat I tua sangat ke? Kalau hang terror sangat, hang bolehlah ceritakan apa lagi radio-radio yang ada dekat Astro selain daripada era. Selain daripada era, radio-radio apa yang ada? Apa? Kita ada 3 pagi era. Lagi? Kita ada 101 petang era. Lagi? Kita ada debat era. Itu program. Sesi radio. Kita ada flow era. Bagi aku habis-habis kita debat tu promo. Mana boleh, semua era je. Banyak lagi radio-radio lain. Okey, next sekali. Kita ada era. Okey. Kita ada music hit terkini. Okey. Dah, semua di promo era je. Ni nak bagi tahu, kita nak pergi ke persembahan yang seterusnya. I just nak ingatkan kepada penyanyi-penyanyi yang buat persembahan sekejap lagi. Stay. Sebab apa, mereka ni juga merupakan calon-calon untuk anugerah yang seterusnya. Ingat tahu, nyanyi jangan terplay out. Sebab kalau menang nanti aib. Jadi jom kita bersama dengan barisan BBNU. Ahmad Syafiq, Alfa Hani, Is Arfan, Ryan Shane dan Vanessa Renault. Berulang kali kau hukumku, mungkin kerana ku amat mencintaimu. Tuhan, tunjukkanlah aku jalan yang terbaik agar dapat ku pertahankan cintaku ini. Oh,
aku mencarimu, masih punya harap bergantung cintamu. Coba bertahan sekuat hatiku. Untuk menyampaikan kategori anugerah artis baru terbaik, terimalah penyampai anda, Kai Baha dan Wani Hasrita. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okey, Wani. Kita dah tengok dah
persembahan daripada 5 calon-calon untuk artis baru terbaik. Betul Kai, dan kalau kita tengok semuanya bukan calang-calang, semua hebat-hebat belaka kan. Lah, tengok tadi dia macam teringat kita dulu-dulu kan. Kita muda-muda kita semualah macam BBNG dululah, tapi sekarang still kita masih baru lagi lah. Ya, saya betul. Dan sebenarnya Wani nak bagi tahu juga, selain daripada menerima trofi AIM 23, pemenang kategori ini pemenang kategori ini juga turut menerima dana kandungan Digital Industry Music berjumlah RM50,000 daripada kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Banyak tu. Dan juga Wani, secara tidak langsung, ini juga sebagai galakan dan inisiatif untuk menerbitkan single seterusnya untuk diorang. Sangat bagus lah Wani. Yes, betul. Dan tanpa membuang masa, kita umumkan pemenang untuk artis baru terbaik. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Bismillah. 1, 2, 3. Vanessa Reynolds. Ya. Thank you guys so much. Thank you AIM sebab memberi Vanessa peluang. I want to thank my family, my dad, my mom, Sony Music, Via, Ellie, Aziana. This one's for all the fans out there yang support Vanessa. Terima kasih. Selepas ini, Shamsul Yusof, Dato' Adi Putra, Naufal dan Nuha Bahrain. Pemenang kategori kulit single atau album terbaik. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Rin juga. And saya nak terima kasih kepada glam team saya, Kari Karim, sebab dan juga Patrick, sama-sama menjayakan dan juga cari look untuk Adak Kasih. Thank you so much. Right, thank you all. Shout out to Aubrey also. Yeah. Pemenang lagu paling tinggi di stream. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kepada semua, kepada Tuhan untuk anugerah ini. Kita nak terima kasih kepada family, untuk team, untuk kawan-kawan kita orang and semua yang terlibat. Thank you. Kembali bersama Anugerah Industri Music 23. Yes. Okey, sebelum itu kita nak ucapkan tahniah kepada para pemenang kulit single, album terbaik dan lagu nada dering jualan paling tinggi. Kalau ada anugerah kulit tangan yang paling lembut, mesti saya menang kan awak, Syarif? Bila-bila saya rasa. Lembut betul. Saya rasa awak bukan menang kulit lembut je. Lembut gigi dari lidah pun awak menang. Amboi, tanam tebu tepi bibir. Manis. Zani, awak just nak bagi tahulah. Sebab AIM ni go on hiatus selama 5 tahun, ambil kau sampai 2 hari award giving ceremony tau. Netizen, dia kata go on hiatus tu apa? Okey, maksud dia dalam kamus dewan, dicutikan, direhatkan atau diberhentikan. Awak mengata saya sekarang. Awal pun macam AIM juga eh. Welcome back awal. Okey, jom kita nak pergi ke anugerah ataupun penyampaian yang seterusnya. Okay. Ini dia. Anugerah RBOST TDDFAD. Apa ni? Apa panjang sangat? Aduh. Apa tu? Apa tu? Awak ni current lah sikit, babe. Apa tu? Ni kan macam ekonom ataupun sekatan-sekatan perkataan. Dekat akronim. Indonesia dah famous. Dekat Malaysia pun famous juga. Beyonce awak tak ajar ke? Ada. Beyonce yang kata, tuan-tuan aku mau curhat, tuan aku mau curhat. Apa benda curhat tu? Curhat tu maksudnya curahan hati. Ni ni babe, saya ajar dekat you. Kelas 101 bersama Sherry Al-Haddad. Okay. Kalau orang single macam I, contoh ayat dia akan kata macam ni. Aku sunyi. JK lah. JK, apa JK? JK jiwa kacau. Jiwa kacau.
Lagi. Yang kedua. Ha, awal. Jom kita charma kat luar. Charma. Ha-ha. Tak tahu. Charma tu maksudnya cari makan. Oh, ha, cari ini, makan. Ini. Ajar lagi kalau nak mengumpat orang. Ih, dia tu rakon kan? Rak binatang. Ha, bukan. Ratu confident. Oh, ha, ratu confident. Last. Mencapap. Ah, yang tu saya tahu. Apa dia? Mencari karipap. Bukan. Mencari publicity. Ah, macam Azad lah. Cari publicity. Nak tukar berapa? 29.3 baju. Eh, bukan. Dia bukan mencapap. Dia mencapapmu. Apa pula mencapapmu? Mencari publicity murahan. Oh. Banyak saya belajar. Terima kasih. Last. Okay. Pelakon. Ah, tu saya tahu. Apa dia? Pelakon. Pelakon Korea. Salah. Perampas laki orang. Ha. Oh, sabar. Itu kan tengah viral sekarang ni. Malam ni dalam nak panggil penyampai yang seterusnya. Dia ni merupakan pelakon filem Mat Kilau, Datuk Adi Putra dan juga pengarah filem Mat Kilau, Samsu Yusuf. Yo yo kot, ayo takut. Adalah awal calik pun cabut. Keris yang menjilau, aku dipanggil Mat Kilau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam taat pada yang satu. Pertama sekali saya ingin minta maaf kerana sahabat saya Samsul Yusof tidak dapat hadir pada malam ini atas sebab yang tertentu. Maka itu saya jalankan amanah ini. Runut bunyi kurungan OST memainkan peranan penting dalam sesebuah filem ataupun drama dan juga dianggap sebagai kunci untuk bahan promosi yang boleh membuatkan karya tersebut diingati. Untuk itu kita nak saksikan calon-calonnya untuk runut bunyi kurungan OST terbaik dalam filem ataupun drama. Dan calon-calonnya ialah runut bunyi OST terbaik di dalam filem atau drama. Lagu Memandangmu, artis Aidit Alfian dan Teguh Budiman. Komposer Aidit Alfian. Penulis lirik Aidit Alfian, Raja Ahmad Mukhlis. Lagu Coretan Pilu, artis Dato' Awi. Komposer dan penulis lirik Ikhwan Fatana dan Wan Saleh. Lagu Kilat Asmara, artis Sheila Amza. Komposer dan penulis lirik Amelia. Lagu Bahagiakan Dia, artis Sheila Amza dan Liza Halim. Komposer Alif Iskandar. Penulis lirik Alif Iskandar dan K. Afif. Lagu Cinta, artis Masha Mila. Komposer Bunga Cantik dan Hang Nadir. Penulis lirik Hang Nadir. Dan pemenangnya ialah untuk runut bunyi OST terbaik dalam filem atau drama, Bahagiakan Dia, Sheila Amza dan Zahanim. Komposer dan penulis lirik Alif Iskandar dan Q. Afif. Syukur alhamdulillah, masya Allah. ...25 tahun saya tunggu nak pegang award ni. Terima kasih kepada para juri AIM.
kerana mengiktiraf lagu Bahagikan Dia. Terima kasih kepada Alif Iskandar, Q Afif, Sheila Hamzah for singing this song with me. Terima kasih kepada my management, LOL Entertainment, In Digital Music, Afiq, Apik and everyone in LOL. My husband, Shah, ambil masa sikit ya, tak pernah naik atas sini. Boleh. And also to my family and everyone. And thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone. Alhamdulillah. Thank you so much. Bye. First time saya di pentas ini dan ini adalah award pertama saya dan terima kasih In Digital, terima kasih semua, terima kasih family saya yang percaya dekat saya. Thank you so much. Baik, tanpa membuangkan masa dan melengahkan masa, kita nak umumkan pemenang bagi anugerah video muzik terbaik. Tapi sebelum itu, untuk pengetahuan semua selain daripada menerima trofi AIM 23, pemenang kategori ini juga menerima dana kandungan Digital Industry Music berjumlah RM20,000 Malaysia daripada kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebagai galakan dan insentif untuk menerbitkan video muzik seterusnya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dan calon-calon untuk video muzik terbaik ialah video muzik terbaik, lagu, siapa kata, artis, semua pengarah ATG dan Sonawa, lagu Makuta, artis Kimi Kimo, Luka Sikta dan Azama, pengarah Yusof Yunus, lagu Penat, artis Dayan Trisha featuring Tuju, pengarah Jasmine Wong dan Dayan Trisha, lagu Ciao, artis Joe Frizzo featuring MK dan J-Pop, pengarah Syahrin Bahar, lagu Gatal, artis Jana Nick, pengarah Chuan Lu. Dan pemenangnya ialah untuk video muzik terbaik, pengarah Chuan Loy, video muzik Gatal, artis Jana Nick. Jangan pernah engkau mencoba thank you semua, thank you Chuan Lu and Warner. Alhamdulillah, itu je. Thank you Warner, thank you AIM for this, thank you to my family, and thank you to all, thank you. Ya, tahniah diucapkan kepada pemenang dan terima kasih juga kepada Dato' Adi Putra. Kau fikir kau sepak, kau fikir kau raja. Hey, amboi, mentah-mentah Samsung Yusof tak datang, tadi bukan main lagi yo-yo-kun. Inilah Nini berani. Oh, Nini berani, dah tak takut dah. Okey, Syari, saya perasan tak tadi ada beberapa kategori yang pemenangnya menerima dana kandungan digital. Ini nak bagi tahulah kan, dana kandungan digital ataupun DKD merupakan antara inisiatif penting kerajaan yang disediakan untuk membantu serta menggalakkan penggiat industri kreatif dalam penghasilan, penerbitan dan penyebaran kandungan berkaitan dengan muzik yang berdaya cipta dan juga berpotensi untuk menembusi pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Ya betul tu awal. Ini menunjukkan kesungguhan dan juga komitmen kerajaan dalam memastikan industri ini terus berkembang dan menyumbang ke arah ekonomi negara yang positif. Berikan tepukan, guys. Terima kasih. Okey,
Sherry, yes. Memandangkan dalam AIM ni, Sherry kan macam profesor sebut tahu kan. Ooh. Semua benda Sherry tahu kan. Uh-huh. Dan Sherry juga, awak rasa macam mascot Astro. Huh? Tadi ada orang DM saya lah. Dia kata, tengok AIM ni awal Sherry Azad tersekat-sekat. Tengok tersekat, tengok tersekat. Apa nak bagi tahu dengan dia orang ni? Alah, awal benda senang je. Ni, suruh dia subscribe Astro Fiber Wi-Fi kencang tu. Kencang tau. Dia punya laju, kita baru je niat dalam hati, terus dapat. Oh, baru niat dah cakap baru dah dapat. Niat, terus dapat. Hebat. Patut Astro sayang Sherry ni. Ya. Okey, ya. Sekarang ni kita nak tengok pula persembahan. Tapi kan Sherry, awak nak tanya Sherry lah. Sherry tahu tak apa trend yang tengah trending dekat TikTok sekarang? Oh, kalau buka FYP je, I memang tahu. Apa? Ini semua orang suka. Sebab apa? Bila buka je, mesti ada. Abang Bomba, Abang Bomba, Abang Bomba, selamatkan saya. Itu sekarang. Tapi dulu, dulu dia punya music video ni memang viral satu dunia. Sampai Sai Gangnam Style tu, dia pun remake juga. Ada orang letak handphone dekat kipas, pusing. Wah, buat juga. Memang trending. Oh, memang challenge lah kan. Dan ni pula untuk persembahan yang seterusnya ni. Dia punya hebat dekat FYP TikTok dan sampai dekat YouTube 20 juta tontonan tau. Sampai ada persatuan guru-guru dekat Malaysia ni bergaduh. Bergaduh sana, bergaduh sini. Okay. Ada yang kata itu betul, ada yang kata ni betul. I tahu. Biar saya cuba. Yang macam ni kan. Wada intan nasibi, murul ain habibi, garam abang syahada. Gemut jantungku berdar. Apa tadi? Kemut jantungku berdar. Jajak. Bukan kemut. Kemut tu kedekut. You ni awak tak tahu. I kalau nampak lelaki handsome, memang muka I kan berkemut-kemut. Sherry, apa yang kemut tu? Itu bukan kemut. Macam mana kan? Itu kemut. Hello. Itu kerut, bukan kemut. Oh, itu kemut. Kalau ni? Itu sedut. Oh, salah eh. Sebelum benda lain keluar, apa kata kita teruskan? Baiklah, jom kita bersama dengan penyanyi Janani, Naufa dan juga Nuha Bahre. Jangan pernah lupa aku, bukan semudah yang engkau jumpa. Engkau bukannya yang ku cinta sejuta. Jangan pernah cuba dalam sedalam-dalamnya keras hitam jiwa yang selalu ditegak sejuta pilihan di depan mata. Namun satu tiada yang mampu membaca معايا طول الود مسار عيني. بعدك يكون مين
قربك يحييني محتاجك جنبي وأدي أيام الجاية وهدك أنت نصيبي نور العين يا حبيبي ini Amir Masdi, Divan dan Kakak Azra. Untuk tiga kategori berikut, rakaman album terbaik untuk album berlagu dan rakaman lagu terbaik untuk lagu Tudung Periuk. Pemenangnya adalah jurutera bunyi Simon Koo, Ari Rinaldi, Aubrey Suwito, artis Dayang Nur Faizah. Serta susunan muzik terbaik di dalam lagu, pemenangnya adalah arranger Aubrey Suwito, lagu Tudung Periuk, artis Dayang Nur Faizah. Saya menjemput wakil dari Universal Music untuk mengambil trofi untuk ketiga-tiga kategori ini bagi pihak pemenang. Hai, saya mewakili pihak Dayang ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak AIM dan kepada semua yang terlibat. Thank you. Terima kasih. Ya, tahniah kepada pemenang. Baiklah, untuk anugerah yang seterusnya, I patut ada partner tapi why I'm alone here? Hello, Pak Azad, where are you? Baby, baby, baby. Hey. Oh my God, fashion apa ni? Tema apa ni? This is hip-hop, I was saying now. Ha, hip-hop? Ya, yeah, memang ha? Ada kalanya nampak macam watak baru hantu dalam Conjuring 5. Eh, dia ni yeah. Keluar sekali-sekala dah tukar baju. Kedofi tu in, watch your step, you might fall, but the coma bawa Zina Carl, Yoni Boy. Oh, Yoni Boy. Yeah. Ha, kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati, walau dirimu tumpas, ku akan beri kerjasama. Jangan, you know what? Apa we dia? Have MK in the house. Whoa. Selamat, selamat kena syahnam. Eh. Eh, lain betul eh dia dengan MK tak sama. Lain. Berikan lupa kita tahu. Wow. Dah busuk buka mula kasih tahu. Wow. Wabillahi walik Allah haram tahu. Wow. Yes. Eh, lain lah tak sama dengan MK. Yo, jauh panggang dari api tau. Hip-hop dia selalu pusing satu orang. Oh, iya ke? Ya, yeah, man. Kau ingat aku apa? Popok kelapa? Keep quiet, yo. Oh, okay, 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 okay. Serius lah. You tak sama dengan MK langsung lah. MK tang-tang color pun dah lari dah. Ah. Tak sama. So, I MK Mamak Kedah. Oh, jadi, jadi.
jadi. Lagi sekali. Selamat tak selamat kena salam. Selamat nak selamat kena Syahnam. Okay. Okay, Sherry, you know yes, what? Yes. Untuk kategori kali ini, we have to flow like a era flow. Okay. Let's go. I try my best. One, two. Apa ni? Doa. Yang tahu aku. Huh? Okay, again. You try. You hit the flow, yeah? One. Yo! Ladies and gentlemen! Tepuk lah sikit saya! Mempersilakan! DJ Pak! Pew, pew, pew! Dan juga! Apa khabar DJ Fas? Apa khabar semua? Fas, you and I lama tak jumpa, bro. Lama dah. Last kali kita perform 2008-2007. Yang ramai tak perasan ni, memang dulu kita membuat banyak persembahan together, kan? Kat stage, kan? And memang hari ni saya gembira. Tahu kenapa? Kenapa? Pasal AIM is back! That's right! And not just AIM, DJ Fas and Rach is back on stage together too! Let's go! So, okay, talking about kita punya apa kategori baru pula kategori ni, kan? Dia ada banyak talent baru hip hop yang power sekarang yang mewarnai kita punya hip hop scene. Betul. And of course, we have not to forget mad props to OG kita dari dulu, tau? Crash Course, Nautius Maximus, Innuendo, Wedding Ammo, Too Fat. Penerimaan dia dalam industri ini sekarang kita ada kategori yang sehat. Saingan yang sehat juga. Saingan sehat, baguslah. Yeah. And speaking of which, let's get to our main point today. Ladies and gentlemen, calon-calon untuk lagu R&B dan hip hop terbaik ialah lagu R&B atau hip hop terbaik. Lagu Tak Sangka artis Yoni Boy, Zinaka dan Ashraf Nasir. Komposer dan penulis lirik Yoni Boy, Zinaka dan Ashraf Nasir. Lagu Orang Lain, artis A. Nayaka, Joe Flizzo dan Yoni Boy. Komposer dan penulis lirik A. Nayaka, Sonawan, YHB Sleeps A Lot, Joe Flizzo, Yoni Boy, Airlifts, Sia, Senna dan Zinaka. Lagu Ciao, artis Joe Flizzo featuring MK dan J-Pop. Composer Joe Flizzo, MK, J-Pop dan Magic Potion. Penulis lirik Joe Flizzo, J-Pop dan MK. Lagu Disentuhi Cinta, artis Suzanne Lowe. Composer Yu Hei. Penulis lirik Slang Fadzil. Lagu Tunggu, artis V.E. Komposer Zaf, Adib, Uno dan AJ. Penulis lirik Adib, Zaf dan Chance. Dan pemenangnya adalah Ciao Joe Flizzo. Composer Joe Flizzo, MK, J-Pop, Magic Potion. Prince Lyric Joe Flizzo, J-Pop. Joe pergi New York. Tak ajak. Jadi I'm here to terima kasih kepada everybody, the label Def Jam Malaysia, Universal Malaysia, Def Jam Southeast Asia. Thank you to all the fans for making this possible. And then also as much as just now was funny,
This is not a joke. We do this for real, and this one's for hip hop. Clap your hands. Come on, everybody. Hey, come on. Hey. Wait. Okay, you okay? I'm dancing. What do you mean dancing? Dancing, bro. Oh, you're getting to that. Apa ni? Mood tu nak untuk kategori lepas ni kan? Yeah. Okay, kategori. It's a great segue kan? Okay, come. Let's go, bro. Okay. So lepas ni ada kategori satu lagi. Dia adalah kategori lagu pop, electronic and dance terbaik. Dia adalah kategori yang terbaru pada tahun ni. Dia baru start tahun ni. So kita nak tunjukkanlah siapa pemenang dia. Damn right. So calon-calonnya adalah lagu pop elektronik atau dance terbaik. Lagu panggil saya. Artis Shira Aziz. Komposer dan penulis lirik Shazi Isha dan Aldi Mok. Lagu Fun Lost Love. Artis Late Night Frequency. Komposer dan penulis lirik Moja LNF. Lagu Nurses. Artis Elizabeth Tan featuring Zinaka. Komposer dan penulis lirik Brandon Lim, Sing Nei, Xiao Sing Ta, Wee Zen Yong dan Zinaka. Lagu Vito. Artis DJ Caesar featuring Tuju Loka dan MK. Komposer DJ Caesar. Penulis lirik Tuju Loka dan MK. Lagu Amaran. Artis Siti Nordiana dan Bunga. Komposer Mas Dewangga dan Firdaus Rahmat. Penulis lirik Mas Dewangga, Firdaus Rahmat dan Bunga. Okay. Dan pemenangnya adalah Fun, Lust and Love, Late Night Frequency. Komposer dan penulis lirik Moja LNF. Let's go. Assalamualaikum. Syukur kepada Ilahi. Saya Moja mewakili the band. We got Mr. Wolf, Adib, Kumiro, Ringo. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua orang, keluarga, Fai daripada Alimin, Tajam Mustafa daripada Mia Kusin, Kak Jen, semua orang yang bantu kami. Kita orang band independent. Kita mewakili daripada lapangan bebas. It's very difficult and this is for you all. Assalamualaikum. Ya, tanya diucapkan kepada pemenang-pemenang. Pak Zat. Yeah. Ini apa punya definition hip hop? Haha. Aku tengok macam mak-mak nak hantar nak sekolah je. Mak-mak hantar ingat dia bunyi bekas ke apa? No. Awal you get me wrong. You know what? I'm going to call someone now. Hey guys. Pasal apa kepala werewolf tu tak bagi ke aku? I'm already there, Eddie. Ni. Tanyalah. Dalam-dalam pakai sini tanyalah. Nak berhibur ke tak? Okay, guys. Are you guys boring? Hey, jangan tanya. Are you guys boring? Kalau dia orang kata, ya. Yeah, kau nak cakap apa? Okay. Are you guys sleepy? Tak sleepy pun tak boleh. Kau kena cakap, are you guys okay? That is not... Itulah selamat. Please okay. Stay, bro. Guys in the auditorium, are you guys ready? Super Gold Malaysia, be fair! Apakah perlukan saksikan sakit dan kehilangan kasih kita yang dulu berseri? Bersama mengapa
tak pernah mengalamimu. Tapi aku tak pernah rasakanmu. Belum lagi biasa bersamamu. Tapi bukannya aku tak mahu. Tangan bebas, badanku bebas. Suhu panas-panas, semakin panas-panas. Bebas, memandang aku bebas. Suhu panas-panas, semakin panas-panas. Ayo, jangan call aku sebo. Hari ini semalam tadi tu. Ayo, jangan call aku sebo, sebo. Jangan call aku sebo. Ayo, no, jangan call aku sebo. Hari ini semalam tadi tu. Ayo, no. Tell them we're strong now. Think of a window. I'm out. Yeah, I know I won't be back around now. This time you won't keep me on the ground. Never stop, won't let them slow me down. Move out where we can be now. You know I'll be right here. Back to your love. Say what we love. Don't hate. Got my girls, got my, all my girls. Single ladies and my super blown looking girls. Don't believe. You be on the cheese and yes, I put you out. Wrestler, just me and my main ones. You can tell what I'm bad. I choose a level ways and die with you. It's not an option. Eat it, independent woman. Who I stand for? I don't need no scum. Let you down on the bed. For the woman that my fear. Ain't no telling where I can't go. Tune it up, we'll drama and I'm carrying. Selepas ini, Keisha Lebronka dan Insomniacs. Pemenang video music rasmi Malaysia paling tinggi ditonton di YouTube. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sokong kami. Dan thank you AIM dan semua yang terlibat. Terima kasih kepada FMC dan terima kasih juga kepada mastermind yang buat cover untuk kami semua ni, iaitu sini dia, ni orang dia, Abang Amy. Thank you. Pemenang lagu nada dering, jualan paling tinggi. Terima kasih kepada pihak AIM kerana memberi anugerah ini dan terima kasih kepada Rusa Music kerana sudi bekerjasama dengan saya. And terima kasih kepada semua yang support lagu Adakah Ini Mimpi. Tanpa korang, siapalah saya. Ya, masih lagi secara langsung dalam Anugerah Industri Music 23. Tanya Syari, kita nak ucapkan kepada pemenang-pemenang sebentar tadi. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berikan tepukan yang cukup gemuruh untuk Chan and the Band. Tak ada Chan and the Band.
kan sunyi malam kita. Tepi saja. Baiklah guys. Okey. Ya. Yeah. Standby. Ya. Diminta perhatian mereka yang berada di MBSA sekarang ini. Ya. Yeah. Sila keluarkan telefon bimbit anda. Boleh keluarkan telefon bimbit anda sekarang tak? Yang yeah. berada sekarang. Keluarkan. Boleh keluarkan telefon bimbit anda. Siapa yang berada? Okey. Yang ada sekarang ini boleh keluarkan telefon bimbit anda yang yeah. pegang. Ah, okey. Saya dah nampak you pegang tadi. Boleh tak keluarkan telefon bimbit sekarang? Dah. Dah ada dah. Nampak. Okey. Pergi ke setting kamera. Okey. Pergi ke setting kamera. Pakai iPhone boleh swipe left. Okey. Dan sekarang ambil gambar kita orang. Okey, pose. Ha, pose lagi. Jangan lupa ya upload dekat laman sosial. Tapi sebelum tu editlah sikit, kasi runcing-runcing muka. Dekat pinggang ni editlah kecil-kecil sikit. Pinggang kalau edit, pintu belakang jangan ikut sekali. Oh, sengit. Pinggang ni ikut, pintu tu biarkan dulu. Lepas tu kaki kasihlah panjang. Kaki kalau panjang jangan sampai macam jadi hantu raya. Janganlah nanti macam tu. Nanti orang jumpa macam pendek sebenarnya. Awak mengata siapa? Tak kata siapa. Itu editing 101. Okey. Pak Azad ni mana? Dia banyak rehat. Biar dia tukar baju lah tu. Ni Syari, ada tak lagi abbreviation bak kasih marilah sini. Okey. Dengar. Okay. Untuk anugerah yang seterusnya, Shock Pop yang seterusnya. Yeah. Ini dia. Dengarkan. LBMTYDOALN. Yeah. Kita dah buat homework. Wah. Ya, ada research. Kita tahu lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara. Wah, dalam syokong. Karenlah dia tepuklah sikit. Tapi nak bagi tahulah kan. Hebat. Dekat Rin, kat Cik Rusman kan, mungkin lepas-lepas ni kena kuang-kuangkan buat short form ke, sebab dah semakin mengarut dah kita punya short form. Panjang sangat. Alah, okey. Tak apalah, boleh stimulate our brain. Betul juga. Nak bagi awak berfikir juga. Betul juga. Okey. Siapa penyampai seterusnya ni? Okeylah, penyampai untuk kategori seterusnya ni nak bagi tahulah. Orangnya memang kacak-kacak Syari. Wow. Orangnya memang sedang mencari-cari bunga. Wih, mencari-cari bunga. Yeah. I tahu. Lagi. Okey, sekarang ni kita persilakan dua ekor kumbang yang sedang mencari cinta. Wow. Bersama sekuntum bunga. Aku tak tahu dah. Sekuntum bunga. Bukan. Sekuntum bunga mekar berdiri nanti ada. Betul. Ha. Mekar dan kuku, bau dan kaku, itulah pilihanku. Itulah dia. Orang itulah. Menguntum le. Untuk kita teruskan bersama Hanif Hamzah, Radin dan Hawa Rizwana. Dia bagi bunga tau. Amazing. Thank you. Yes. How do you feel presenting a prestigious award tonight? Hanif. Of course, I'm very, very excited to be here tonight. Mm-hmm. And of course, I feel so honored to be here, standing next to you. Oh. Looking so good, Hanif. Well, I can see the same by yourself. Looking very eloquent tonight. Oh, thank you. We taught two of us, because he's English, no. Oh. Test, 1, 2, 3. Mashallah. Test, 1, 2, 3. Excuse me. Yeah. But why Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Why are we speaking in English? Wait, hold on. Okay. Tan Sri, Assalamualaikum. Wow. Ladies and gentlemen. My name is Radin. Tonight we have a work to do. Yes, we are going to present an award. English or Korean? Okay. Gentlemen, we have three awards to present. Three awards. Please speak English, because the first award we're going to present is the... Lagu Inggeris Tempatan Terbaik. Howard, come on. Please speak English, no. Yeah. You're challenging me now. Okay, best... local English song. The nominees. Yes. Ini challenge. Let's go, baby. Lagu Inggris Tempatan Terbaik. Lagu So In Love. Artis, title, composer, Richie Ratita, Timothy Long, Carlson Kao, Roshan Sundra. Penulis lirik, Timothy Long. Lagu, Game of Charades. Artis, Sophia Zuhri. Komposer dan penulis lirik, Sophia Zuhri.
Lagu My World 2. Artis Fathia. Composer Aubrey Suito. Penulis lirik Aubrey Suito dan Lim Neeson. Lagu We Go Up. Artis Atalia. Komposer dan penulis lirik Atalia Buswani dan Brian Boro. Lagu Acknowledge. Artis Aster Wong. Komposer dan penulis lirik Aster Wong. Alright, alright, oh yeah. And again, ladies and gentlemen, for your information, okay, we have the bagi pemenang, and the winner is bagi kategori lagu Inggeris tempatan terbaik, Game of Charades, Sofia Zuri, composer dan penulis lirik Sofia Zuri. Congratulations! Can we have you on stage? Wow, okay lah. Sejak bila foto-foto ini? Assalamualaikum. Thank you so much. Assalamualaikum. Kalau Joe pergi Brooklyn, Sofia kat London. Dua-dua tak ajak. Anyway, I would thanks Academy IIM, all the judges. Thank you so much. Dan saya selaku producer pada Sofia ni, this girl, she's very talented. Dia yang paling muda, umurnya baru 18. Dan saya rasa bakat-bakat begini, syukur Alhamdulillah kerana saya dapat mengilap lagi satu bakat bintang pada saya yang akan bersinar, insyaAllah. Well done. Terima kasih juga kepada Inspirasi Entertainment, WDB Records, Universal Publishing dan Universal Music. Thank you so much. Ini bapaknya. Alhamdulillah. Today I'm receiving the award on behalf of my daughter Sofia Zuhri. I think she's very glad to hear this. And thank you very much to AIM23. Thank you to all the juries. Thank you to Mr. Ajay especially. Thank you. For Sofia Zuhri. Alright, congratulations Ajay and also Papa. Thank you Papa. Papa. Nice meeting you by the way. So fast you do your move. I do my job. Oh, slide the DM lah, you know. Gentlemen, ini masanya untuk kita kembali berbahasa Melayu. Okay, yeah. Baik, lega. Lega. Oh, berpeluh-peluh dah Radin. Negara okay. Berbilang bangsa macam kita ni banyak bahasa. Betul. And untuk saya the more languages you can speak, the better you are as a person. Yeah. Wow. Kan? Actually, Hanif, where do you stay? Mon Kiara. Really? why you ask? Nanti saya. Yeah, I know many language. One of it is French, German. Wow. Again, croissant. Ooh, wow. Yeah. Bonjour. Yeah. Bonjour. Bonjour. For the next award, the next category, ya Allah, kita kena cakap bahasa Mandarin. Betul. Kategori yang seterusnya, kita kena berbahasa Mandarin ke? Yang itu saya tahu sampai Waini. Itu je kau tahu, eh? Yeah. Okay, Waini tu. Calon-calonnya. Okay. Calon-calonnya adalah untuk lagu Cina tempatan terbaik. Lagu Cina tempatan terbaik. Lagu Wu Ren Senso The Sinfu. Artis Uriah. Composer Uriah dan Jia Wang. Penulis lirik Hong Jian Rei. Lagu Suen Sama. Artis Uriah. Composer Uriah. Penulis lirik Jue Ying. Lagu Zetao Women Di Jian Ai. Artis Suzanne Low. Composer Chao Yuheng. Penulis lirik Wong San San. Lagu Someday. Artis Suzanne Low featuring Gaston. Composer Chao Yuheng dan Gaston. Penulis lirik Wong San San dan Gaston. Lagu Yuni. Artis FX. Composer Li Zhenyu. Penulis lirik Zhang Guoxiang. Alright, Hanif Hamza, singing choir. Baik, maafkan saya jika sebutan saya salah ya. Okay. Tapi tahniah buat lagu Cina tempatan yang terbaik.
Wu Renjiangshu Di Zhengfu, Yuria, komposer Yuria Ji Wang dan penulis lirik Hong Jian Rui. Dipersilakan. Wow. Amin, aku impressed. Bahasa Cina kau. Right? Lilis, lilis. Thank you. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. I just want to say, making music in Malaysia is not easy. And first and foremost, I'd like to congratulate all the nominees here today. And I also want to thank everyone for the continuous inspiration and passion for the work that everyone puts in. Thank you so much for keeping music alive. Thank you. The music label, Wanna Music, to my management team, to my songwriters, to all my friends, and yeah, thank you AIM, thank you everyone, thank you. Congratulations. Alright, maaf ya, saya pembetulan yang elok tadi untuk Hawa. Saya sebut sebab dekat backstage dia, kalau Chinese, I suka Chinese look. Dah, tak payah. Dia sebut nama kita. Ya. Yeah. Okay. Baik, Hawa. Ya, saya. Hawa merupakan seorang pembaca berita. Ya. Yeah. Kalaulah Hawa berada di stesen TV tengah baca berita, yes, Hanif di lokasi eh. Hanif. Untuk menyampaikan anugerah industri muzik ke-23 okay. Dekat MBAC. Macam mana Hawa punya lontaran? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hawa Rizwan Rizwan. Sekarang ini sedang berlangsungnya anugerah industri muzik 23 di Majlis Bandaraya Shah Alam. Dan untuk laporan langsung, kita terus saja bersama Hanif Hamzah di lokasi. Silakan Hanif. Selamat datang 101 Era bersama Hanif Hamzah. Tu show Era, show Era. Saya tak pernah ke lokasi. Show, aku pun ada show juga. Jangan berhenti diri. Ya, ya. Masing-masing. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum Dr. M. Nasir. Handsome Datuk malam ni. Ya betul. Datin, Datin. Kang Zin, Zain. Alright. I love Din, jangan nak tegur semua orang. Din, orang tengah tunggu. Maafkan saya, maafkan saya. Baik, kita nak teruskan untuk kategori yang seterusnya. Yeah. Ini kategori apa ni eh? LBMTYDOALN tadi yang awal sebut tadi. Uh-huh. Lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara dan calon-calonnya adalah lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara. Lagu Memilih Aku, artis RC Widianto dan Tiara Andini, komposer dan penulis lirik Yovi Widianto. Lagu Terlalu Berharap, artis Rosa, komposer dan penulis lirik Anmesh Kamale. Lagu Masih, artis Rosa, komposer Yovi Widianto, penulis lirik Widianto dan Nino Kaya. Lagu Bismillah Cinta, artis Ungu dan Lesti, komposer dan penulis lirik Basha Ungu. Lagu Tak Ingin Rusak, artis Kisha Lebronka, komposer dan penulis lirik Mario G. Cloud. Itulah calon-calonnya bagi lagu bahasa Melayu terbaik dan yang dipersembahkan oleh artis luar negara. Okay, sebelum kita bagi pemenang, cuba you cakap Era. Macam kena bully pula malam ni. Era music hit terkini cuba. Kamu apa? Apa dia? Era music hit terkini. Era hit music terkini. Salah. Sorry bos. Alamak. Bos ada ke? Pemenang. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kisha Lebronka. Dapat. Nanti. Bawa nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri. Lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara. Pemenangnya, Tak Ingin Usai, Kisha Lebronka. Komposer penulis lirik Mario G. Cloud. Yeah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, saya Keisha Levronka from Indonesia. It is such an honor to be here. Terima kasih Anugerah Industri Musik yang ke-23. Terima kasih Universal Music Malaysia, Universal Music Indonesia, Star Media Nusantara, my family, my team, my... This is so emotional. Ini adalah award pertama saya dan ini ada di Malaysia. Thank you so much everyone. Thank you Keisha Keys. I love you. Thank you Malaysia. Wow, wow, wow. Tahniah kepada pemenang dan terima kasih Hanif, Radin dan juga Hawa. Awal yeah. I tiba-tiba rasa dahaga pula. Dahaga. Sekejap lagi kita pergi commercial break lah Sherry. Ini semua nak commercial break lah. Ni dahaga, kita tak ada sponsor air pun. Eleh, klise lah you ni. I bukan dahagakan air. Apa yang dahaga I apa? I dahagakan kasih sayang. Alah, okey. Oh, dahagakan kasih sayang. Sherry, Sherry. Tan Sri. Tan Sri, sejak ku pandang wajahmu, hatiku bertanya selalu, helonya siapa dia? Siapa mencerai dia? Apa? Siapa dia? Ha? Tan Sri, Menteri Komunikasi. Ha. Tu kat rumah tu Puan Sri tengah tengok. Ha. Siapa kata ai nyanyi untuk Tan Sri? Ai nyanyi untuk Puan Sri yang ada dekat rumah tu. Oh. Puan Sri, apa khabar? Sejak ku pandang wajahmu, hatiku bertanya selalu. Lain ni melodi. Siapa dia? Okey, apa kata terus saja dengan persembahan. Tak apa. Tan Sri dah maafkan satu Puan Sri pun okey. Kita terus saja ke persembahan orang yang baru menang tadi. Terimalah. Tak ingin usai. Keisha Levronka. Terserah, ku tinggal sendiri. Merenungi semua yang tak mungkin bisa ku putarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab kau hentikan semuanya. Terluka dan menangis tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, I'm not afraid.
Kembali selepas ini, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Norin Aziz, Ernie Zakri dan Dato' Syafinas. Malam penuh gemilang kembali di Anugerah Industri Music ke-23. Untuk menyampaikan anugerah seterusnya, terimalah Edri Hashim dan Pat Candy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari zaman Wings and Search, music rock and roll sentiasa berevolusi. Dan kali ini kita baru-baru, rockers-rockers baru ni, kita ada pemuzik macam Bungface, Akim and the Magistrate, Azlan and Typewriter, yang masing-masing mempunyai genre rock dan revolution diorang sendiri. Okey, untuk tahun ni, karya manakah yang akan dinobatkan sebagai lagu rock terbaik? Eh, kalau tak silap, kita pernah kan dapat anugerah ni, menang? Bukan kita, aku. Teruklah dia ni. Takpelah, kita tengok calon-calonnya. Lagu rock terbaik. Lagu Toxic. Artis Alif Sata and the Locos. Komposer dan penulis lirik Alif Sata, Falik Auri, Rajwan Juni, Tam Cobain dan Effie Arwis. Lagu Tugu Ugut. Artis sekumpulan orang gila. Komposer Nasrin. Penulis lirik Ajim Juksta. Lagu Korang. Artis Bungface. Komposer Sam Bungface, Pan, Yoke, Apple Kuan, Izzy Musa dan Syahir. Penulis lirik Sam Bungface, Pan dan Yoke. Lagu Do It. Artis Stacy. Komposer Bunga Cantik, Hang Nadim dan Ko. Penulis lirik Bunga Cantik. Lagu I Miss You. Artis Bungface. Komposer dan penulis lirik Sam Bungface, Pan, Yoke dan Bia. Okey, pemenang untuk lagu rock terbaik, Tugu Ugut, sekumpulan orang gila. Komposer Nazrin, penulis lirik Agim Juksta. Juksta. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pihak juri, pihak AIM kerana mengiktiraf lagu kami yang terbaik. Tahniah juga kepada semua yang telah tercalon juga. Dan ya, ini khas untuk semua yang telah menyokong kami dari perjalanan dulu. Patah dua kata daripada penulis lirik. Okay. Terima kasih kepada AIM 23. Terima kasih kepada SOG. Okay, so terima kasih kepada semua orang. Okay, rock on. Baiklah, antara lagu-lagu pop, lagu apa yang awak paling ingat sampai sekarang? Awak. Singkol lah awak kondon. Lagu yang pop. Ah, pop lah. Oh, lagu cinta kita lah, kan. Tiba-tiba malu pula. Tak adalah, seriusnya macam lagu macam Michelle Omar, Adam dan Hawa, Anu Zain Seritik Lebih dan juga Lelaki Yuna Azrai. Tahu. Lagu yang Oh Lelaki Tak Guna. Betul? Oi, apa ni? Cakap apa macam tu? Tak baik lah. Tak. Cerita pasal rumah tangga, kita discuss dekat rumah, okey? Baiklah, kita teruskan anugerah seterusnya. Kategori lagu pop terbaik, calon-calonnya adalah lagu pop terbaik,
Handsome, artis Faizal Tahir dan Amira Othman, komposer dan penulis lirik Glow Rush, Faizal Tahir, Nick Arif, Acap Salim dan Mage. Lagu Goodbye Hello, artis Syamil dan Ernie Zakri, komposer dan penulis lirik Ernie Zakri, Syamil, Faizal Tahir dan Mike Chan. Lagu Penat, artis Dayan Trisha featuring Tuju, komposer Dayan Trisha dan Tuju, penulis lirik Dayan Trisha, Tuju dan Luka B. Lagu Kelentang Kelentong, artis Hil Husaini, komposer dan penulis lirik Hil Husaini dan Ezra Kong. Lagu Perpisahan, artis Kai Baha, komposer dan penulis lirik Rudy Nastya, Syamin Nasri dan Adi Pawana. Pemenang bagi pop, lagu pop terbaik, Goodbye Hello, Syamil dan Ernie Zakri, komposer dan penulis lirik Ernie Zakri, Syamil, Faizal Tahir, Mac Chan. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada Rocket Fuel, Faithful, Mr. Faizal Tahir, Mr. Mike Chan. Mr. Mike Chan. Thank you, Syamil. Mr. Feroz, Mr. Pacha, my family, and kepada isteri saya di rumah. Oh, hai, no, di sini. Awak di sini, saya minta maaf. So, thank you so much, AIM. Thank you, AIM. Yes, tahniah kepada pemenang-pemenang. Aduh, dia buat hal tukar baju lagi. Apa ni Pak Zat? Ah, tema apa ni dah macam Amir Masdi ada konsep-konsep Hil Husaini dengan kasut tinggi ni. Apa ni? Brother, we need to respect the master of rock, Dato' M. Nasri is there. Wow. Rock, we talk less, we action more. Wow, so ini elok-elok Pak Zat, tinggi betul. Pinjam kasut isteri ke? No. B, uh-huh. Nanti saya bagi balik kasut you, pinjam saya. Aduh, oh, so sekarang ni tema you pop rock lah. Pop rock, okay, give me a bit. Okay, I nak dengar you nyanyi lagu pop rock, go. Are you guys ready? Ready. Are you guys ready? Yeah. Get out, 1, 2, 3. Okay. And 1, 2, 3, come on. Tiara, on the cover of the Alami the Third Day. Eh, kejap. Pencipta lagu ada dekat sini tau. Yang tu Tiara Lechmi. Oh, Tiara Lechmi. Lagi sekali saya nak dengar version yang panjang sikit. Tiara, unggulik munji kadal vandai na yella. Wow, lagi. Tiara, ada the kadal sese cium wong sese yenya. Peringatan pengalaman pahala. Yes, power lah gabungan semua tu. Okey, memang sesuai sebab apa? Kumpulan yang seterusnya ni, hang merupakan. Baby, let me see about this guys. Okey, silakan. I sangat pelik. Macam now I know why people kerap menyanyi. Kenapa ya? Because people dalam satu band yang memang tak boleh tidur. Eh, bukan, yang tak boleh tidur tu insomnia. Eh, itu insomnia. Insomnia, kalau pergi kat Penang memang insomnia lah. Eh, kalau insomnia pergi kat Kedah dia jadi insomnia bahang. Oh. Kalau insomnia dia pergi kat Perlis, insomnia muhong ah. Oh, baiklah, jom kita pergi ke persembahan yang seterusnya. Insomnia muhong ah. Apakah diriku tanpa dirimu sayangku?
wajahmu cintaku. Nak pulang sampai nak kena menyanyi. Bukanlah, lagu dia memang macam itulah. Lirik dia ada pulang. Okey. Fazal, lama dah tak rasa kemeriahan seperti ini kan guys. Sepuk sikit guys nak dengar. Yes. Wow, seronok sebab apa kan? Minggu depan lagi meriah. Dekat MBSA ni kita ada Gegar-gegar Berganza. Gegar-gegar Berganza. Itu siaran lain, channel pun lain lah. Oh, lain eh? Gegar Berganza! Yes, okey, korang semua jangan lupa saksikan Gegar Berganza musim ke-9. Mm-hmm. Bermula Ahad minggu depan 9 malam bersama gandingan pengacara terbaru. Apa? Pengacara ini bukan the season lah. Siapa? Nabil Ahmad dan Eli Mazrin tentunya di saluran Astro Ria. Nampak siatalah, dek. Sherry,
Kita dah tengok macam-macam lah, Sherry. Betul. Kita dah tengok apa tu insomniac belah utara. Kita dah tengok macam-macam dah. Aha. Tapi kali ni dia agak different sikit. Okay, why? Kategori kali ni, Sherry. Aha. I just want to tell you. Yes. Yang seorang ni, dia XGV. Okay. Kan? Aha. Yang seorang ni, next week baru dia nak masuk. Oh, ya ke? Terima. Aha, tapi... Ada red parrot, the colors the same like me. Oh, lain-lain lah kan? Yes. Aha. One of the colors in Singapore, aha, the color in Malaysia. Oh. Aha. Tapi you tahu ke kategori apa nama dia ni? Oh, okay. Teruknya, I want to ask you something. Dari okay. Tadi, I do usia you dengan awal. Aha. Apa dia pakai short form tu apa benda? Oh, short form. Macam A-T-M-E, aha, M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Eh, tu lain. Ha, ni, I just nak bagi tahu. You tak buat research lah. Untuk anugerah PVD DLB, maksudnya persembahan vokal terbaik dalam lagu berkumpulan. Oh. Dan PVD TKD DL pula, maksudnya ni kalau kau tipu pun tak tahu ni. What's that? Persembahan vokal duo kolaborasi terbaik dalam lagu. Wow, you like B as you are, as I see as you are. Hey, you cakap air besar eh. Nasri, bodi Shemi, tengok tu dia kata air besar. MC, denda RM50,000. Tan Sri, mohon maaf sebenarnya dia bukan cakap pasal MC. Dia nak minta MC dia balik cepat. No, it's actually you kena faham. Okay, I bukan nak kata boy shaming. You kena faham B, uh-huh, S, uh-huh, U, uh-huh, R, uh-huh, S, uh-huh, I, uh-huh, C, uh-huh, S, uh-huh, you are. Apa maksudnya? Maksudnya, you berdiri cantik semacam mana I nampak you cantik all the way. Oh, Fazal so sweet. Kadang-kadang ini BLL, BLR juga. Apa tu? Blur. Hmm. Okey, sekarang kita tak payah buang masa. Uh-huh. Kita gabungkan terus antara Singapura dengan Malaysia. Ya. Yeah. Dipersilakan Farhad dan Jacqueline Baker. Assalamualaikum semua. Hi semua. Hi Farhad. Hi Jack. Nice hair. Thank you. Nice hair too. Too much. Jack, okay, yeah. Kita nak membuat persembahan untuk anugerah untuk persembahan vokal terbaik dalam lagu berkumpulan. Betul. Agak pelik sebab you soloist. Ya betul. Saya soloist. Ya betul. Saya pun dah fikirlah. Hai, kalau kita nak buat kumpulan kalau you and I, macam mana? Saya dengan awak Agak-agak namanya. Boleh buat lagu. Boleh buat lagu. Tadi you ada cadangan kan you nak cakap apa tadi? Jack Fur. Ataupun Fur Jack. Boleh tak? I'm game. Okay, kita akan teruskan dengan anugerahnya, iaitu persembahan vokal terbaik dalam lagu berkumpulan. Ini adalah calon-calonnya. Persembahan vokal terbaik di dalam lagu berkumpulan. Artis lagu Kala Cinta. Artis VE lagu Tunggu. Artis Black Mind Squad lagu Sembelit. Artis Dano lagu Tersakiti. Artis Dola Okay, excited. Okay, pemenang bagi kategori persembahan vokal terbaik di dalam lagu berkumpulan. Siapa gaknya? Alright, VE! Lagu Tunggu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, memandangkan masa tak lama, saya ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada keluarga kami first and foremost for the never ending support, and of course semua dalam industri yang sentiasa menyokong kami, Universal Music, thank you very much. Cloudworks and I guess all our friends dalam industri, terima kasih. Dan we really appreciate your support. Terima kasih. Tak juga. Ni untuk
untuk Lah yang tak ada, yeah. Damien yang tak ada, Syah yang tak ada, yes. Dan Adib yang sakit kat rumah. Ya, yeah, betul. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Okay, Perhat, you had a question for me tadi kan? Kalau nak berkolaborasi dengan penyanyi lain, apa kriteria? Apa kriteria untuk Jan? Saya. Saya nak orang yang baiknya. Baik. Baik. Baiknya. You? Asalkan orang tu lebih rambut daripada saya. Okay. You buat rambut lagi. Okay. Persembahan vokal duo atau kolaborasi terbaik di dalam sebuah lagu. Dan calon-calonnya adalah... Persembahan vokal duo kolaborasi terbaik di dalam lagu. Artis Hafiz Suid dan Ernie Zakri. Lagu Berakhirlah Pencarianku. Artis Syamil dan Ernie Zakri. Lagu Goodbye Hello. Artis Sheila Amzah dan Liza Hanif. Lagu Bahagiakan Dia. Artis Lah Ahmad featuring Aina Abdul. Lagu Tunggu Kamu. Artis Shuib dan Siti Sara. Lagu Semakin Benci Semakin Cinta. Hebat-hebat. Dan pemenang untuk persembahan vokal duo kolaborasi terbaik di dalam lagu, pemenangnya adalah Sheila Hamzah dan Liza Hanem. Bahagiakan dia. Masya-Allah, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk rezeki ini, terima kasih kepada InDigital, terima kasih kepada Afiq. terima kasih kepada anak saya yang berada di rumah, Seth Wise, yang telah memberikan saya kekuatan penuh untuk saya terus kekal berjuang. Masya-Allah. Terima kasih kepada keluarga kami, my babies at home, my mom, mak saya yang sentiasa berdoa tak putus-putus. Juga pada suami saya. tahniah juga kepada semua calon-calon kategori ini. Dan kami sebenarnya ingin dedikasikan anugerah ini kepada sahabat kami yang turut tercalon, Siti Sara Raisuddin, sentiasa berada di hati kami. Terima kasih. Thank you so much. Yes, thank you. Love you. Thank you, Esther. Selepas ini, Hafiz Suid dan Jack and Victor. Malam penuh gemilang AIM 23 diteruskan lagi dengan gandingan suara dua vokalis terbaik yang pastinya menjanjikan persembahan luar biasa. Terimalah Hafiz Suib dan Ernie Zakri. Kan ku cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan tak akan dekati dirimu. Andainya mampu kan ku ukir namamu dan namaku di bulan, agar satu dunia melihat restui cinta kita. Takkan kau lepaskan.
yang terbuku di dada, aku sadarkan bernada bicara. Dijual pada mereka rasa jiwa diperguna. Aku terserah jaga dari lemah. Dijanji kembali gai cinta terkaburi belai yang manja. Yang kusangka tenang rupanya tersimpan rahasia. Suara saat kau berikan derita, keberaya bukan pengakhiran cerita. Tercabarnya diriku, murah hanya katamu. Ku bersuara. Kisah cinta, kisah cinta, buat aku tersenyum. Kini pun ku rasa bagai di alam syurga. Kalau aku minta, kau setia denganku. Dan cintamu hanyalah Sweet dan Elmi Zakri. Meremang. Tapi yang paling dahsyat awal, apa dia tahu awal? Ya. Eh, first time tu aku tengok orang buat show, buat net rumah setinggan. Itu bukan rumah setinggan. Habis rumah apa? Itu kontena. Kontena apa? Separuh siap je ni. Zaman-zaman sekarang. Oh, okey. Okey, sebenarnya
kan, yes, selama 5 tahun AIM menyepi ni kan, industri kita turut diuji. Dan untuk tahun ini barulah dapat tengok industri kita kembali berwarna-warni, betul kan? Exactly. Berikan tepukan untuk industri kita yang semakin berwarna-warni, yeah, selepas pandemik. Betul tuan. Ya. Yeah. Malam ni membuktikan betapa kentalnya semangat dan jiwa anak-anak seni kita tau. Betul. Dahsyat tak dahsyat ya. Semoga selepas ni industri kita ni akan terus diwarnai dan lebih banyak lagi karya-karya yang hebat dapat dihasilkan. Yes, bukan sahaja industri muzik, tapi semualah industri entertainment, lakonan. Hang berlakon lagi sekarang ni? Oh, sorry, I'm DJ now. Oh, DJ. Okay. Yes. Okay, fine. Okay, kita tak mengani, kita tak ubah masa lah. Banyak kita sembang kan? Ya. Yeah. Aku nak kata hang jealous tak lah sebab apa yang tukar baju aku. Tapi tiba-tiba hang pun tukar. Eh, aku tak nak kalah lah. Hang ingat tukar baju? Eh, aku dah 3 baju. Hang ada berapa baju? Aku hari ini 26.3 baju. Lebih sikit lah. Aku dah pakai 4. Aku ada balance lagi 20 lebih. Aku tak tahu tak mana aku nak pakai dah. Okeylah, tak apalah. Hang menang tentu lah. Okey, kita sembang-sembang juga. Wan, apa dia? Aku nak tanya hang, Wan. Apa dia? Okey, malam ni penyampai seterusnya dia lain sikit, Wan. Kenapa dia lain? Dia seorang cikgu. Cikgu? Bila masa dia cikgu? Ni yang nak beritahu. Hang kalau nak jadi pengacara, hang tak boleh nak pandai-pandai buat cerita. Hang kena bagi fakta je. Hang ingat cikgu bahasa Malaysia? Dia cikgu apa? Lobo bi mehe mehe mihi mihi mu mu maha. Tu. Itu punya cakap lah cikgu vokal. Yes, cikgu vokal. Okeylah. Cikgu vokal sebab kita nak jemput dua orang yang cukup hebat. Satu Datuk Syafina Selamat dan juga Norin Aziz yang akan menyampaikan anugerah untuk kategori persembahan vokal terbaik di dalam lagu lelaki dan persembahan vokal terbaik di dalam lagu wanita. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan dulu calon-calon untuk kategori ini. Saksikan. Persembahan vokal terbaik di dalam lagu lelaki. Artis Expose, lagu Jejak. Artis Hafiz Suif, lagu Taklum Cinta. Artis Syamil, lagu Bila Kau Tiada. Artis Adli Nicholas, lagu Pilu. Artis Alif Sata and the Locos, lagu Anugerah Terindah. Datuk Syafinas, yeah. Norin sangat teruja pada hari ini. Mestilah, saya pun. Baca. Tak payahlah, tak payah baca lah. Saya bukan nampak kalau baca ni. Kita sangat teruja sebab kita nak announce satu anugerah yang orang memang tunggu-tunggu. Saya betul pun tak? Tunggu, saya tak tahu siapa yang akan menang ni. Persembahan vokal terbaik di dalam lagu kategori lelaki. Baik. Anda rasa siapa? Saya baca. Baca. Okey, tak payah teka-teka. Tak payah teka. Jawapan. Nak teka juga tu. Tak payah teka. Okey. Oh. Tengok kejap. Oh. Wow. Okey, persembahan vokal terbaik di dalam lagu lelaki. Adli Nicholas. Lagu Pilus. Pilu, bukan pilus sayang. Pilu. Perjalanan seperti penampilan. Selamat malam semua. Saya pertama sekali, thank you. Saya ingin mengucap syukur buat Tuhan Yang Maha Esa, buat keluarga saya, ibu bapa saya dan juga rakan-rakan saya dari Tambunan Sabah. Dan juga Fofoti Records, Juwita Suwito dan Jinayab. Kedi, thank you for being here. And AIM, thank you so much. Thank you. Tahniah Adli. Ya. Tahniah. Dah 5 tahun kita tak pernah berada di atas pentas sebesar ini. AIM 23 kembali untuk mengiktiraf dan memberi anugerah buat bakat-bakat tanah air kita. Beri tepukan dan karya-karya yang bermutu tinggi. Ya. Yeah. Okey. Kalau tadi, I'm so proud to be here. Oh. Yeah. Sangat bangga berada di sini bersama dengan
Kak Inan pada malam ni. Dah 5 tahun tau ya. Itu nama kita dua orang je. Nama manja. Nama manja. Hanya Syafinas je boleh ya. Panggil Kak Inan eh. Yang lain kena panggil Datuk Syafinas. Panggil Syafinas je. Barulah feeling-feeling muda sikit. Alright, kita ke persembahan vokal terbaik di dalam lagu kategori wanita. Persembahan vokal terbaik di dalam lagu wanita. Artis Aina Abdul, lagu Nada Kalbu. Artis Idai, lagu Jangan Menangis Cinta. Artis Eni Zakri, lagu Sinar Mata Hati. Artis Masha Mila, lagu Cinta. Artis Vanessa Renault, lagu Buatku Sempurna. Itu dia yang pastinya lepas ni bergaduh lah semua orang. Cuma rupanya yang itu lagi excited. Itu yang kita nak dengar tu, pergaduhan di dalam internet. Okey, siapa yang menang? Kita announce ya. Persembahan vokal terbaik di dalam lagu kategori wanita. Wanita bukan wanita. Wanita. Persembahan vokal terbaik di dalam lagu bagi wanita, Erni Zakri, lagu Sinar Mata Hati. Tahniah Erni. Dua anak murid saya tak pentas tadi. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Terima kasih kepada komposer Helen Yap, penulis lirik Abang Slan Fazil, lagu Sinar Mata Hati. Sangat manis untuk saya. Saya tidak akan berada di sini tanpa guru saya, Datuk Syafina Selamat. Thank you so much. I love you. Terima kasih suami saya, sentiasa berada di samping saya. Terima kasih family, Rocket Fuel Entertainment dan semua yang menyokong. Alhamdulillah. Thank you. Kembali selepas ini, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Liza Hanim dan Amir Mazdi. Sejak AIM diperkenalkan
dikenalkan pada tahun 1993, Anugerah Industri Muzik tidak pernah melupakan penggiat seni yang menyumbang pelbagai jasa di dalam memartabatkan industri. Kerana itulah wujudnya Anugerah Sri Wirama bagi memberi pengiktirafan kepada penggiat seni yang banyak menabur jasa dan menjadi inspirasi kepada penggiat seni yang lain. Dan untuk mengetahui siapakah penerima Anugerah Sri Wirama, Anugerah Industri Muzik ke-23, jom kita saksikan VT ini. Layan唱 Na Ying de Zhenhu o. Sini jinian ji yo 25岁, si sedang de Malaysia Hong. Kecintaan dan impian besar anak kelahiran Pekan Pahang berbangsa Tionghoa, Tan Su Lok pada industri muzik berjaya direalisasikan menerusi penubuhan Surya Record. Basically, I would say kebanyakan vokalis tersohor dan berkaliber berada dalam Surya Records ketika Mr. Tan menjadi ketua di dalam Surya Records tu. Dia adalah orang yang membawa Tomok masuk di dalam industri. Dia berjaya untuk create band boys selepas exist adalah new boys. Mr. Tan Su Lok juga membuktikan muzik itu boleh menyatukan semua orang. Mr. Tan ni dikira macam sangat terbuka. Lagu Tuba Itu dengan Siti Nualiza, dia berani untuk mencuba dan dia rasa benda tu boleh mewarnai industri muzik kita. Dia telah membawakan satu revolusi jugalah. Beliau tidak pernah mengganggu kerja kreatif para karyawan yang terlibat dalam penghasilan album-album SRC. Justeru, tidak hairanlah kenapa SRC merupakan syarikat rakaman terawal yang tampil dengan idea penerbitan album-album Melayu tradisional seperti Awalah Dondang, Cindai dan diikuti siri-siri album tradisional lain. Yang paling menariknya adalah album-album Irama Malaysia itu telah menjadi satu fenomena, satu sejarah yang sangat hebat kepada industri muzik Malaysia, malah seluruh Nusantara. Selepas 4 dekad beroperasi, SRC hingga kini masih teguh berdiri sebaris syarikat rakaman global yang lain. Mr. Tan tidak hanya melihat industri muzik sebagai satu perniagaan, namun boleh menjadi penghubung ataupun jambatan kepada masyarakat untuk mencintai budaya, untuk mencintai kesenian. Mr. Tan bukan hanya sekarang seorang owner Surya Records, tetapi dia sendiri buat kerja-kerja PR, kerja-kerja PA. He is seorang ketua, seorang leader yang menjadi contoh kepada anak-anak buahnya. Lebih 50 tahun berjuang memartabatkan industri muzik tanah air. Malam ini, AIM berbesar hati mengiktiraf sumbangan pencinta seni ini. Dia sangat layak lah untuk menerima anugerah ini. Tahniah pada Mr. Tan, Big Boss. Tahniah. Siti happy saya untuk Papa Tan. Penerima Anugerah Sri Wirama Anugerah Industri Muzik 23, Mr. Tan Su Lok. Papa Tan, this is for you. Telah pun berada di atas pentas untuk menyampaikan anugerah ialah Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Diringi oleh Pengerusi Persatuan Industri Rakaman Malaysia dan Jawatankuasa Penganjuran AIM 23, Encik Rosmin Hashim dan Pengarah Kandungan Astro Puan Agnes Rosario. Dan dijemput penerima untuk Anugerah Sri Wirama Anugerah Industri Muzik ke-23, Mr. Tan Su Lok. Tahniah Mr. Tan Su Lok, dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Saya kena baca straight. Salam sejahtera dan salam hormat buat semua penggiat muzik industri Malaysia. Terima kasih kerana mengizinkan saya memberikan ucapan di pentas yang istimewa ini. Pertama sekali, saya harus memberitahu anda semua ini, hari ini merupakan hari yang paling indah dalam hidup saya sebagai penyiar.
muzik industri tanah air. Saya tak tahu untuk cakap bagaimana gembira dan terharunya saya kerana selepas lebih 53 tahun dalam industri muzik ini. Hari ini saya menerima anugerah ini yang sangat-sangat istimewa. Lebih istimewa lagi, inilah hadiah paling bermakna buat saya yang sudah berumur 81 tahun. Terima kasih Tuhan kerana masih memberikan saya kesihatan yang baik untuk saya menerima anugerah ini. Jujurnya saya tidak pernah mengharap diariakan atau diberikan anugerah seperti malam ini. Okey ya? Tak. Masa boleh. Saya mau ucapkan jutaan terima kasih kepada AIM kerana mengingati dan menghargai kerjaya-kerja sini yang dilakukan oleh saya. Saya benar-benar tersentuh dan berbesar hati menerima anugerah Wirama ini. Kepada semua artis yang pernah bekerjasama dengan saya, saya ingin anda semua tahu kerja yang saya ini selama ini adalah kerana kepercayaan dan kepercayaan dan sokongan anda semua. Terima kasih artis sesuatu. Bagaimana begitu juga dengan semua komposer, penulis lirik, pendebit dan pemuzik. Sumbangan anda pada kejayaan saya dan syarikat rakaman SRC terlalu besar buat kami. Begitu juga dengan rakan-rakan media yang sentiasa menyokong saya. Terima kasih. Saya juga mahu menginangkan beberapa orang yang pernah hadir dalam hidup saya seperti Arwaham Datuk Anan Abu Hassan dan Arwaham Suhaimi Mak Jing atau Pak Nga. Seorang lagi sahabat saya yang sentiasa ada dalam fikiran saya ialah Arwaham Tarudin Ismail, iaitu bapa kepada Datuk Seri Siti Nohariza. Juga tidak lupa buat komposer terkenal LY. Mereka semua banyak yang mengajar saya mengenai muzik dan erti persahabatan. Buat keluarga saya, terutama isteri saya dan anak-anak saya dan staf-staf SRC yang sentiasa sokong saya selama saya semasa susah dan senang. Terima kasih semua. Saya pun harap rakan-rakan industri muzik semua teruslah berkaya. Kepada AIM sekali lagi terima kasih kerana diberikan anugerah ini. Saya berjanji akan terus menyokong industri muzik Malaysia kerana bidang ini sudah dipakti dengan saya. Kepada semua peminat-peminat muzik, terima kasih atas sokongan anda semua selama ini. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada Mr. Tan Soon Lok. Sekali lagi terbukaan untuk beliau. Dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Dato' Sri Panglima Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, yang diiringi oleh siapa Syari? Diiringi oleh Pengerusi Persatuan Industri Rakaman Malaysia dan Jawatan Kuasa Penganjuran AIM23 Encik Rosmin Hashim dan juga Pengarah Kandungan Astro Puan Agnes Rosario kerana sudi menyampaikan anugerah itu tadi. Ya, satu pencapaian yang tidak boleh dinafikan lagi, dia dah sampai dah. Nice. Wah, dia tukar
tukar baju lagi. Yes, I saja purposely naik sebab I tahu Lani dia tengah duk set up pentas. So you guys satu lagi nak jadi pengacara, jangan pecah lubang apa dekat sini. Jangan bagi tahu tengah set up apa. Kita kena buat macam kita suka bercakap. Cakap je Zat. Cakap. Normal. Normal. Okey. Guys, dalam kalau you guys menyanyi kan, kalau Sherry menyanyi, Sherry nak bawa prop apa? Tak. I akan single, spotlight je dan I nyanyi sebab vokal I yang penting. Hebat. Walaupun tadi terkedulah masa keluar tadi. Tak berbunyi. Kalau aku kan, aku akan bawa masuk apa tu, trailer 40 kaki. Untuk apa? Cerita apa ni? Lagu apa? Menyanyilah. Ingat buat kat stadium ke apa? Tengoklah besar mana stage ni. Tadi rumah setinggan boleh masuk, takkan 40 kaki tak boleh? Okeylah, boleh bagi sini lah. Okey, apa? Trailer tadi? Trailer yang ada 40 kaki, dia ada 25 tayar. Yes. Contoh kalau buka pintu belah driver, I buka. Apa yang buat roadshow terus? Roadshow lah. Okey. Lagu apa lah tadi tu? Belah kanan, driver seat. Okey. Belah kiri. Lari. Sebab polis sambat. Macam tu. Yes. Kau ingat sebab nak lari, sebab nak nyanyi. Okeylah, memandangkan tadi kita dah ada Mr. Tan Suluk kan. Orang yang bertanggungjawab, orang kata membesarkan nama-nama besar yang ada dalam dasar ini. Kita nak buat satu yang istimewa lah. Kita nak buat tribute sikit kan. Okey. Tapi sebelum tu kan, korang semua mesti tahu kan zaman kegemilangan SRC kan. Lagu yang popular. 3-4. Apa dia? Nantilah. Lagu yang popular tu, trend artis nyanyi ramai-ramai lagu raya. Yang ramai artis kat kulit album tu. Ingat 3-4. Selamat Hari Raya. Bersalam-salaman kita semua. Okey. I tanya je, tak suruh nyanyi pun. Sekarang ni kita throw dah nampaknya dah. Okey, atas tu. Stage dah ready nampaknya. Jadi kita akan ke persembahan kita yang seterusnya. Lagu ini sangat istimewa dan didedikasikan khas untuk penerima anugerah Sri Wirama kita, Mr. Tan Suluk. Betul, sebab kedua-dua artis ini merupakan artis yang pernah bernaung di bawah Mr. Tan. Tanpa membuang masa lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersama dengan rangkaian lagu Jerat Percintaan, Gelisah Mimpi dan Cinta. Terimalah Liza Aeng dan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Dalam pertemuan ini kita terperangkap sudah. Dalam jerat percintaan yang tidak disangkakan, aku telah jadi siapa diriku ini. Engkau juga dihanyutkan oleh arus percintaanmu. Tapi panggillah aku sedar diri, siapakah aku ini. Cinta
seperti duka dari pintu semua, bukan dari kata-kata sang si berkelana. Namun aku gagahi pekerjaan bintang di lautan, nafas kesesatan membilang rindu dendam, jangan hilang punca. Cintailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentak beribu. Bagailah mana tidak berhias, cerminku redak seribu. Yang dendam unggas liar di hutan, jalan yang tinggal jalan berliku. Tilangku emas cadarnya intan, berpangkat dekat tidurku. Ia cepat tak pernah tepian, makanya aku naik dan kumpa. Puas ku jaga si unai dia, bukunya sebelum berkembang. Sebelum berkembang dan ku rasa puncaknya gunung kendang di tawar. Yeah, malam AI
AM23 kini telah pun tiba ke puncak dia. Kita dekat ending-ending dah ni. Sedih kan? Yelah, 16 kategori kita dah tahu pemenang. Betul? Tinggal lagi 2 aja. 2 kategori ni Syari kita simpan kat ujung-ujung sebab dia nak bagi suspense. Betul. Sebab this is the best of the best lah. Yeah. Yes, yeah. That's true. Baiklah, jom kita panggil sekarang di atas pentas. Ya, untuk menyampaikan. Sama-sama. 2 kategori ni berikan tepukan untuk Zian Azim dan Dato' El Nasir. Assalamualaikum semua. Boleh cakap dah? Kita bercakap sekarang bang, bersiaran. Okay bang, boleh interview sikit tak? Hang on. Abang pun balik daripada... In the beginning. In the beginning. Okay, in the beginning. Tadi abang dari mana tadi? In the beginning, there was Zian Azim. And also M. Nasir. Dato' M. Nasir. Before this, where you go just Penyanyi now? Yang paling terglamour di seantero Malaysia lah. Juga? Tiada lain. Lepas tu dah tak ada dah. Our sifu. Baju kat belakang ada tak? Bang, kita kena tahu AIM ni satu anugerah yang berprestij. Jadi everybody want to be good, everybody want to look good. And this is the night. So saya ambil this opportunity. Night, okay. Yes. So okay. Untuk kad ni. Okay. Untuk kad ni bang, abang ada bawa spek tak? Okay. Malumlah dah dekat 12 malam ni, boleh baca tak bang? Boleh baca bang. Boleh. Kalau jauh sikit boleh. Okay, jauh sikit bang. Bila bercakap tentang album, tidak dinafikan lanskap muzik zaman sekarang jauh berbeza dari dulu. Kat satu, cue kat dua, abang lagi tau. Okay. Okay. Buat top 5 yang tercalon malam ini, tahniah diucapkan atas penghasilan album anda. Yes. Dan malam ini di AIM23 sebagai galakan untuk terus menerbitkan album, selain trofi, pemenang album terbaik juga akan menerima dana kandungan Digital Industry Music berjumlah. Oi, diorang ni hebatlah bang. RM200,000 dari kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Masa kita dulu kita dapat apa bang? Dapat. Tak ada apa-apa. Okey, baik. Jom. Seterusnya. Jadi buat para artis di luar sana, teruskanlah menghasilkan karya anda. Ya. Teruskan. Ya. Anda ada orang yang nak bantu anda. Ya. Kita akan bantu. Okey, jom kita saksikan siapakah pemenang album terbaik dan calon-calonnya. Iyalah. Album terbaik. Album Yogi Deluxe Version. Penerbit album Wolfie. Artis Yoni Boy. Album Di Persiaran Cakrawala. Penerbit album Ramaya. Artis Ramaya. Album 7 Untuk Kamu 18-19. Penerbit album 7 dan Mingale. Artis 7. Album Second Boy. Penerbit album Bird Poncet. Artis Sekumpulan Orang Gila. Album Sesudah Melaka Langit. Penerbit album A-Limit. Artis A-Limit. Wow, hebat belaka pada malam ni. Jadi kita nak tengok siapa. Mana kau tahu hebat? Hebatlah tu. You ada dengar ke lagu-lagu indie sini? Adalah sikit-sikit. Kalau dah tercalon tu hebatlah abang. Susah pula nak buka. Dah pukul 12. Okey, mari kita tengok. Ha. Album terbaik. Penerbit dia bang. Penerbit dia Wolfie. Album dia cuba teka. Yoni Deluxe Version. Artis Yoni Boy. Congratulations.
First of all, saya memang tak sangka menang award ni malam ni. Terima kasih banyak. First of all, thank you kepada wife saya sebab selalu support saya. Thank you kepada all my family. Thank you for this guys sebab produce album saya. Kepada semua producer, terima kasih banyak. Thank you kepada Wufi, Alam Laut. Oh my god, sorry. Thank you kepada label saya. I love you guys. I love you guys. Universal, Def Jam. This is because all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. You did it, Mom. You did it. Sampai tak terkata. Macam itulah kita dulu, ya, bang? Yeah. Eh, tapi abang banyak award menang, kan? Yeah. Yeah. Okay. Next, abang. Abang dulu, bang. Okay, apa? Lagu terbaik, bang. Lagu terbaik, eh? Cue card nombor 4, bang. Hang on. Hang on. Ini dah sampai, dah sampai ke... Alamak. Mana, eh? Where you go? Jangan salah. Ah, ya ni dia, bang. Okay. You kalau nak popular lagi, kena ya, buat baik dengan orang. Eh? Baik, betul, bang. Buat album. Buat album dengan orang. Yes, bang. Okay. Baiklah, jom kita ke kategori seterusnya. Ya. Industri muzik tempatan telah memperlihatkan petanda positif dari segi karya muzik yang dihasilkan. Ya. Dan banyak karya segar yang lahir sepanjang tempoh pandemik dipertandingkan pada malam ini. Dan ini membuktikan bahawa kekekangan pergerakan bukanlah penghalang untuk menghasilkan karya bermutu. Dia tak dengar lah tu semua. Tak dengar. Nombor okay. Okay. Abang, mana bang? Yang nombor 5 bang. Baiklah, jom kita ke... Mana satu? Ni. Selain menerima trofi. Ni. Okey, selain menerima trofi, pemenang lagu terbaik akan menerima dana kandungan digital industry music sejumlah 50,000 RM. Ya? Tanya. Dari kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ya. Thank you. Congrats sekali orang ini. Dan calon-calon yang akan dinobatkan sebagai lagu terbaik adalah... Lagu terbaik. Lagu Thank You Allah. Artis Alia featuring Kat Parish dan Ustaz Haris. Komposer Alia, Ikwan Fatana dan Omar K. Penulis lirik Alia, Ikwan Fatana, Omar K, Kat Parish dan Ustaz Haris. Lagu Adat Kasih. Artis Ziha Saleh. Komposer Aubrey Suwito. Penulis lirik Tinta. Lagu Buren Senso Tesinfu. Artis Uriah. Komposer Uriah dan Jiawa. Penulis lirik Hong Jan Ray. Lagu Goodbye Hello. Artis Syamil dan Eni Zakri. Komposer dan penulis lirik Eni Zakri, Syamil, Faizal Tahir dan Mike Chan. Lagu Game of Charades. Artis Sofia Zuri. Komposer dan penulis lirik Sofia Zuri. Okay. Lagu terbaik? Ya. Yeah. Macam judul lagu Beatles? Yes. Goodbye Hello? Yes. Syamil dan Eni Zakri. Komposer dan penulis lirik Eni Zakri, Syamil, Faizal Tahir dan Mike Chan.
Alhamdulillah, syukur, terima kasih untuk award ni. AIM dan barisan juri, terima kasih. Amat hargai. Dan Rocket Fuel, manager semua, Thank you so much. Faithful, Mr. Faizal Tahir. Lagu ni sangat special buat kami sebab kami rekod sehari sebelum wedding kami dan dia akan jadi sentiasa terbaik sepanjang hayat kami, insyaAllah. Terima kasih. Dan saya ingin mengambil ruang ini mungkin sebab ini adalah doa untuk arwah umi saya yang memberikan doa untuk anaknya berjaya. Saya nak ambil ruang ini untuk sama-sama kita Al-Fatihah untuk arwah umi saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Tahniah diucapkan kepada Syamil, Ernie dan juga Yoni Boy sebentar tadi. Dan terima kasih diucapkan kepada Dato' M. Nasir dan juga Zia Nasir. Dato' Malia, boleh bawa Dato' M. Nasir balik dah. Ngantuk sangat. Itulah. Kita pun dah penghujung lah dekat di foto anugerah prestige ni. Betul. Aku pun duk ada balance lagi 40 line lagi. Tak tahu mana nak pakai. Boleh-boleh. Kita photoshoot nanti. Betul tu Azad. Baiklah. Sebelum kita nak melabuhkan tirai tu. Sebelum kita nak ucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang AIM pada malam ini. Tepukkan buruk pada mereka semua. Kategori masing-masing dah pemenang semua kita tahu. Semua 18 dah kita pun kita ketahui kan. Dan sekali lagi sekalong tahniah buat Persatuan Industri Rakaman Malaysia dan Jawatan Kuasa Penganjur untuk edisi ke-23 Anugerah Industri Music. Temukan juga untuk Astro Ria selaku penyiar rasmi dan juga rakan media rasmi AIM 23, iaitu Astro Go, Astro Radio, Astro Gempak dan Ria X. Sekian saja Anugerah Industri Music edisi ke-23 bermalam ini. Kami mewakili tim produksi dan seluruh warga kerja AIM 23 memohon maaf kalau ada tersilap kata sebanyak kami bersiaran langsung pada malam ini. Ada rezeki, insyaAllah kita berjumpa lagi. Teruskan berkarya, berkarya anak-anak seni. Kaya, berkaya. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kita kerana sudi hadir, berikan tepukan. Terima kasih. Kepada stay sampai hujung. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebelum itu kita ada persembahan hebat. Dua generasi. Amir Masri dan juga Ratu Rock kita, Ella. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Jumalah Amir Masri dan Ella. Lupakan semua kenangan, namun mimpi bertemu lagi di saat engkau tiada di sisi. Ku berpegang pada janji tercipta antara kita dulu. Hilangmu tiada berganti, biarlah begini. Berlayar di lautan tidak bertepian, sesekali disadarkan ombak yang mendatang. Aku seperti hilang, bocah ada tujuan. Ku berlayar di lautan tidak berpergian, sesekali disedarkan ombak yang mendatang.
Jangan dipermainkan.